Indah kita belajar apa? Tak dibicara zat Allah Ta'ala di mana? Subhanallah. Soalan pun dah tak relevan dah. Allah di mana? Kaedah kita diajar dengan rumusan ulama ahli sunnah wal jemaah. Tak dibahaskan di mana Allah. Tak dibahaskan di mana Allah. Satu saya tanya soalan tu. Kalau dalam syurga, Allah di syurga. Kita dalam syurga, Allah kat mana? Tak dibahas. Itu pahaman yang ada kata Allah Ta'ala duduk di aras tu macam mana? Itu bukan pahaman ahli sunnah wal jemaah. Saya ngaji tuan, untuk guru sebut je ni. Ya. Siapa duk faham Allah duk atas aras bukan ahli syurga. Kenapa pula? Belajar elok-elok, kau akan faham kenapa bukan ahli syurga. Tuan, kalau saya sebut ni, bila Allah ke aras, kau dalam syurga, kau nampak Allah. Bofi itu, bagi soalan bodoh-bodoh je kan. Ini. Allah ke aras, kau dalam syurga, kau tak nampak Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala ni kalau ikut, bukan nanti di syurga lah. Kat dunia ni pun. Kalau Allah Ta'ala berikan keupayaan dalam mimpi, itu ada pelajaran akidah dia. Boleh ada keupayaan melihat Allah Ta'ala. Antaranya Allah Ta'ala beri pada Imam Ahmad bin Hanbal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعده. Hadirin sekalian, tamu sekali, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpah kurnia anugerah dia semata-mata menjadikan kita alhamdulillah dan menjadikan kita satu zaman berada satu zaman melayakkan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dilahirkan kita pula melalui mak ayah kita Islam, kita dapat Islam percuma melalui Islamnya mereka berdua. Alhamdulillah dibesarkan kita pula satu keadaan memudahkan kita ikut perintah dia secara zahirnya. Alhamdulillah diberi kita kesedaran untuk nak belajar untuk menuntut ilmu, khasnya ilmu akidah ini, supaya kita benar-benar memahami ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'alumi kama qala Rasulullah, kata sesungguhnya ilmu ni dengan melalui proses pembelajaran. Bila pembelajaran ada guru, maksudnya ada murid yang belajar dan tak dapat tidak, mesti ada guru, ada murabbi, ada mentor, moden sikitlah bahasa tu, yang mengajar. Alhamdulillah Allah Ta'ala sedarkan kita untuk kita nak berguru dan belajar ni, apatah lagi belajar kita perkara yang sangat asas dalam agama kita, yang kadang-kadang kita rasa macam kita dah selesai perkara asas ni, tapi bila disemak rupanya lompang. Na'udzubillah. Pakai tu. Oh, bukan ni. Memang pakai okay, okay. Jadi mudah, alhamdulillah diberikan kesedaran pada kita untuk nak belajar, nak memahami ajaran ajaran agama ini, khususnya memahami kalimah la ilaha illallah yang dasarnya kita memang tahu terjemah dia, lama dengar pun. Tapi alhamdulillah insyaAllah pada hari ini kita nak belajar, istilahnya daurah lah, buat macam kursus intensif macam itulah kot kan.
bahasa dia. Cuma taklah habis kan. Dan saya punya cara pula, taklah kaedah dia baca sekali lalu, yang penting habis. Saya tak mengaji gitu. Bahkan kaedah saya belajar dengan guru yang besar, faham walaupun tak habis. Tapi walaupun tak habis, sebenarnya dalam perjalanan tu, kita duk belajar tu, sebenarnya habislah sebenarnya. Maksudnya apa yang sepatutnya diajar, kalau disebut kat kita, apa sepatutnya dipaham, dah dipahamkan walaupun tak ambil kitab lagi. Mudah-mudahan kita dapat macam tu. Jadi insyaAllah kita daripada waktu ni sampai tengah hari nanti, kita cuba manfaatkan sedapat mungkin. Yang balik ke asal, memang dia ul murid ni, saya sangkakan ada ringkasan yang saya buat, lebih ringkas daripada dia ul murid tu untuk memudahkan belajar. Tapi yang dah dijadikan salinan tu masih kitab dia ul murid asal. Tak apa, kita pakai je apa yang ada. Semua tu ketentuan Allah Ta'ala tu, ada rahsia tu yang kita tak faham. Kadang-kadang kita punya kehendak macam ni, yang disebut kita merancang, Allah menentu. Macam-macam kan. Jadi alhamdulillah ada rahsia tu, kita terima saja ketentuan dia. Kerana pagi tadi pun tu kata, ada saya sebut yang kita kena perhatikan tu, wasbir li hukmi rabbika, kamu kena sabar dengan hukum ketentuan Tuhan kamu. Dia tentu ke kita tentu? Dia beri kita kedekat untuk merancang. Tapi tengok-tengok macam lain. Macam mana? Boleh protes? Tak boleh. Yang salah betul kan? Yang baik syukur dia, dia beri peluang untuk buat benda tu. Tambah pula berjaya pula, pandanglah nikmat dan kurniaan dia. Kalau tak dapat ataupun lain daripada yang kita nak jadi, macam mana? Tetap apa yang ditentukan, itulah yang kita kena hadam. Terima hukum hakam dia, ketentuan dia. Kerana kita makhluk, atau makhluk tu, itu yang kita nak belajar. Bila kita faham kita makhluk ni, cara yang prinsip makhluk ni mesti menerima ketentuan ilahi, ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi awal-awal ni dah ajar tauhid kat kita ni. Mudah-mudahan memang kita capai tauhid betul insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi bagi memulakan kitab ni, mari kita baca Fatihah sama sekali, hadiahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Dan juga pada umumnya seluruh kaum muslimin muslimat, khasnya pada pengarang kitab kita ni, Diyarul Murid ni, dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Fattani. Dan mohon kita pada Allah Ta'ala, dengan Fatihah yang kita baca ni, mudah-mudahan boleh kita berdaurah daripada awal hingga akhir. Tapi bukan akhir tu, hari ni lah. Kalau ikut temu janjinya tu, kita ada 3 bulan perancangannya. Tu pun perancangannya lah kan. Jadi apa pula lepas tu, kita ni ke depan sesaat pun sebenarnya bukan dalam ketentuan kita. Macam pun kita diberi kederat untuk kita menyusun. Mudah-mudahan susunan kita tu bagi betul tepat dengan syariat, dapat puji dia, tak dapat sabar, tempuh, ambil, telan, susun balik semula bagi betul. Harapannya kita nak buat ni 9, 10, 11. Mudah-mudahan boleh capai. Kalau tak capai semua pun, kalau habis ke tak habis satu hari, tapi dengan kita belajar walaupun sekadar hari ni, mudah-mudahan ada parti yang sepatutnya kita ambil daripada pelajaran kita ni, itulah untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, supaya maksud itu dicapai. Itu harapan dan doa kita. Mudah-mudahan dengan berkat Fatihah ni, maksud itu hasil kepada kita, dan kita hidup dengan akidah tauhid ini, dan kita taklah dimatikan melainkan dalam keadaan muslim, mu'min, muttaqin, muhsinin menjadi. Amin. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wali jamil muslimin wal muslimat, khususan li rusyikh basannif, wa ala hadhihi niyati syai'u lillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita terus tengok kitab kita. Cuma mula-mula ni ada sedikit mukadimah lah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah dia, ku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani hamba-Nya yang mukmin di dalam negeri akhirat. Itu sekali lalu terjemah bismillah dengan makna yang dimaksudkan. So, bismillah ni kita selalu baca dah. Cuma juga kita ambil faham sikit. Terjemah bismillah tu dengan nama Allah. Perkataan kalau sebut dengan aja ni, macam mana kita sebut perbandingan bahasa dengan tangan kanan. Kalau kita berhenti takat tu saja, ayat tu dia tak jadi perfect sentences. Dia ayat tergantung. Kalau saya sebut dengan tangan kanan, kalau saya berhenti takat tu, boleh faham tak saya cakap apa? Kenapa? Buat apa dengan tangan kanan tu? Kan kena ada soal tak? Kalau saya kata atas pokok, diam takat tu. Macam, kan tak boleh faham. Jadi mesti ada sesuatu yang dihubungkaitkan dengan kalimah tu, barulah kita faham maksud dia. Jadi bismillah ni, cuma dia dalam bahasa Arab tuan-tuan, kita terjemah ada dah. Tapi bila kita tak belajar disiplin bahasa Arab dan kita tak belajar dengan bimbingan guru, untuk kita perhati tu, kita rasa macam kita faham. Rupanya tak faham lagi. Memang tak faham tuan-tuan sebenarnya. Itu yang kalau saya sebut dengan tangan kanan, kalau saya sambung belakang tu, saya menulis. Oh faham. Apa maksud, apa ceritanya? Saya menulis dengan tangan kanan. Oh, itu okey. Dengan tangan kanan, saya bersalam. Barulah. Mana ayat tu dipaham kan? Baru bismillah tu, kalau bismillah, barulah dengan tangan kanan tu, dia akan memberi makna. Kaedah kita bercakap ni, kita mesti bercakap dengan sesuatu yang ada makna. Okay? Ada cakap tak ada makna. Itu orang Tanjung Rambutan. Walaupun sampai Selangor dah, Tanjung Rambutan tu satu Malaysia kedai tak kan? Ada hospital bahagia situ. Untuk orang yang memang bahagia sebenarnya. Saja saya sebut itu cukup lah. Tak? Orang cakap tak faham, tak ketahuan. Orang yang tak waras macam tu. Kita memang akan bercakap satu kataan yang kita faham sepatutnya. Tak? Saja sebut itu sikit. Jadi bismillah ni, dia sebenarnya ayat tergantung. Jadi untuk perfectkan dia, dia mesti dihubung kait dengan satu. Contoh saya beri tu, dengan tangan kanan, saya menulis. Kamu faham? Dengan tangan kanan. Mesti munasabah ada sesuatu yang kita hubung kait untuk fahamkan dia. Barulah ayat tu akan dipaham dengan sempurna. Dengan tangan kanan, saya bersalam. Tapi kalau dengan tangan kanan, saya istinja, okey. Hui, siapa istinja dengan tangan kanan? Kalau ada, kena tukar. Maksud apa? Tak betul. Istinja dengan tangan kiri. Bukan tangan kanan. Nak ambil cebok tangan kanan. Tapi, nak cuci kubul dubur tu dengan tangan kiri. Bukan nak jatuh standard dengan tangan kiri. Tapi, kaedah dia tangan kanan ni untuk memberi, menerima, bersalam, menulis, makan, minum. Hatta nak ambil makanan pun disuruh kita ambil dengan tangan kanan. Tangan kiri, dia untuk benda-benda yang istilahnya babul azah. Tangan ni dia panggil babul takrim. Bab benda mulia baik kanan. Kalau kiri apa? Istinja. Apa kiri ni? Kalau ikut kiri ni dia tertinggal sikit. Pasal dia hanya benda-benda yang low profile yang tukut. Yang tukut bahasa dia. Kalau kita nak seh hidung. Kalau nak buang najis sebenarnya. Kita cuci ada muntah ke taik burung ke banyak macam mana. Yang nak gonyoh, taik burung tu tangan kiri. Ambil air. Tangan kiri. Yang terbalik, tangan kanan, gonyoh. Sikit itu. Jadi asal nak sebutnya, mestilah dengan tangan kanan tu, dengan yang munasabah. Dan yang disuruh. Baik. Jadi bismillah ni, walaupun di belakang tu macam, bismillahirrahmanirrahim. Dia ibarat macam kata, dengan tangan kanan yang berjamkan Orient. Contoh kan. Jadi dia masih belum sempurna ayat dia pasal yang berjamkan Orient, yang berbajukan
bertelekungkan Siti Fatimah, contoh Siti Khadijah, contoh masih belum lagi sempurna ayat tu walaupun banyak-banyak macam apa. Itu bukan kesempurnaan ayat dia. Dia dengan tangan kanan bubuhlah macam-macam belakang tu. Yang tu untuk menceritakan tangan tu belum cerita nak buat apa dengan tangan kanan. Boleh ikut? Saya buat misal dan kesana sikit. Dan juga yang tu isyarat nak menunjukkan Al-Quran ni walaupun kita tahu terjemah, yang kita nak tu bukan terjemah dia, tapi apa? Makna yang nak dipaham daripada tu, tu satu. Bahkan dia punya touching tu, macam tu kot, saya dah sebut touching ni. Dah ada orang terkesan pun dengan perkataan touching tu, saya pakai perkataan touching tu. Terkesan di hati tu bila kita sebut tu, hatulah besar sekali. Sebab kita bismillah lama dah sebut. Tak faham lah tu. Kalau faham pun, kita je rasa faham. Semak-semak orang punya tak faham, masih tanya tadi tak boleh jawab. Kupilah kita dah. Bila dah faham pula, touching tak touching, macam tu lah. Khasnya saya sebut kat saya lah. Maksudnya, contoh misal, kita nak makan memang bismillah saja. Cuma baca tak baca memang jadi amalan, sedar tak sedar tu satu hal. Apatah lagi kita dah rasa apa? Dah benda tu, amalan tu dia bukan jadi ibadat sebenarnya. Bukan buat tu dengan hati kenal, ada touching. Bahkan jadi adat. Bahkan dia atas jadi adat tu, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tambah pula atas nama amalan dia sunat. Jadi kita memang tak attention lah situ. Sedangkan di situ tu ada tauhid. Sebab tauhid ni adakan dia ialah satu pelajaran yang kita kena belajar ni sampai jatuh hati. Tu kalau nak guna bahasa sampai touching, touch hati kita. Touch hati tu sampai ada connection dia dengan Allah Ta'ala. Yang connection pun dengan kita merasakan apa yang aku buat ni takkan aku boleh buat melainkan dengan daya upaya dia beri. Dan kita buat ni dengan dia, maksudnya dengan bantuan dia. Dengan itulah kita ucap bismillah tu. Jadi kalau dengan bismillah saya ambil dekat tu saja, dengan nama Allah, apa yang nak didengarkan dengan nama Allah ni, tentulah perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh. Bismillah, kalau kita makan, apa maksudnya? Bismillahi akulu, tu bahasa Arab sikit lah. Apa maksudnya? Dengan tangan kanan, bismillah, dengan nama Allah, aku makan. Itulah maksudnya. With my right, using my right hand, I eat. Itulah maksud dia. Bismillah. By using my right hand. Macam tu je. Jadi itu yang tak touching tu. Siapa? Tak rasa tangan kanan tu dan tak rasa kita punya bismillah tu dia macam tak connection. Macam separately. Yang ni hasil ni hasil. Tak ada kena-mengena dengan kita. Sedangkan itulah sebenarnya ainiat kita. Itulah sebenarnya realiti kita punya kehidupan. Apa dia? Nak bawa tauhid dalam sepanjang hidup kita walaupun just even kita hanya sebut bismillah tu. Tauhid tu. Baik, kalau sebut dengan nama Allah sekali lagi, kalau saya sebut contoh mudah makanlah. Tuan-tuan faham ni, tuan-tuan boleh bawa seluruh kehidupan tuan-tuan dengan bismillah ya, tuan-tuan tauhid 24 jam. Satu saya cadang nak syarah juga tu walaupun kadang dia take time sikit. Itu yang saya kata tadi walaupun tak khatam kitab, tapi sebenarnya walaupun baca bismillah, katalah gitu, saya syarah sampai sudah lagi bismillah. Contoh. Tapi tuan-tuan balik dengan tuan-tuan dapat tauhid, tuan-tuan boleh bawa amal sampai 24 jam. Tuan-tuan tak putus tauhid. Maksudnya tuan-tuan tak khatam kitab pun tak apalah. Pasal apa? Tauhid dah dapat. Tapi tentulah dengan berbanding dengan yang khatam macam mana? Lainlah. Tapi maksudnya dah dapat satu pahaman yang inilah parti yang sepatutnya kita kena faham. Apatah lagi kita detailkan dia macam mana? Masya-Allah. Masya-Allah. Lagi belajar, makin kita akan kental dan masya-Allah nak cari tauhid ni, nak dapatkan tauhid ni. Sebab tauhid ni dia ialah bab batin, bab hati, bab touching internal kita. Yang kita baca bismillah ni amalan zahir, sebut dengan mulut. Yang ni zaban sih, maksudnya datang pada mulut kita. Jadi daripada mulut ni sepatutnya daripada hati datang hari dia. Dan hati ni macam saya bagi kuliah subuh, dia mesti dengan kita faham. Faham ni akal, jatuh ni hati, kenapa sebut? Okey. Kita makan nasi lemak yang tadi. Mulut rasa. Dah boleh rasa. Sedap nasi lemak.
Anak tanya, tanya katerer mana? Katering mana? Ha, kan tanya tu, siapa keluar mulut? Bukan katering mana? Bukan saja tanya tu. Daripada sentuhan tu, tu keluar dari mulut. Sedapnya. Ha, siapa sedapnya? Bukan sedapnya. Bukan kena tanya, sedap tak? Ha, tak, dia kena fikir, tak sedap ke tu. Pasal tak touching sungguh. Ha, kalau touching ni, kan? Ui, siapa masak ni? Okey, sebut itulah kan. Kalau orang dah touching ni, apa yang keluar pada mulut dia? Tuan-tuan, semua adalah daripada hati sanubari. Memang kita hidup macam tu sebenarnya. Tak ada benda yang keluar daripada mulut kita dan tak ada pergerakan yang kita buat. Melainkan semua daripada hati sanubari kita. Betul? Tuan-tuan main sini pun daripada hati sanubari kita. Tak main pun daripada hati sanubari kita. Kalau yang duduk belakang pun siapa? Daripada hati kita. Hati dia duduk jauh je. Satu dia duduk jauh. Ada orang dia tak boleh nak duduk dekat. Pasal apa? Ada masalah. Pasal ni masjid. Pasal kena duduk luar masjid. Alamak. Walaupun duduk jauh tapi dekat di hati. Faham? Boleh faham kan? Saya sebut kan? Jadi asal nak sebutnya bismillah ni, dia adalah reaction di atas apa kita faham yang sepatutnya kita kena faham tu. Jadi kalau saya sebut kemakan ni contohnya, dengan nama Allah aku makan. Kalau naik motor, bismillah maksudnya. Dengan nama Allah aku naik motor. Dengan nama Allah aku start enjin. Dengan nama Allah aku berjalan. Dengan nama Allah aku bersalam. Jadi semua bismillah, 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 bismillah. Bila sebut dengan nama Allah, yang tu pun kena faham bahasa sikit. Dengan nama Allah. Yang tu pun saya terlenggak hari nak nampak satu lagi. Apa dia? Wazkuris marabika bukuratan wasila. Ada sebut juga situ kan. Saya tak tahu siapa tu kata semua ni hukum akan Allah Ta'ala punya. Bukan saya rancang kan. Apa orang salah kata? Wazkuris marabika. Sebutlah nama Tuhan kamu. Sikit saya soal lagi ni. Pasal kita sebut nama Allah kan. Dengan nama Allah dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sebut nama seseorang, apa maksud, apa objektif sebut nama? Oh, mungkin soalan ni orang tak pernah tanya, nak jawab susah sikit lah. Sikit soalan ni. Tuan-tuan, kalau sebut nama, apa maksud sebut nama? Kalau adalah, misalnya akad nikah kenduri ni kan mesti cuti-cuti ni, aku nikahkan akan dikau dengan misalnya Fatimah binti Abdullah. Pasal apa sebut nama Fatimah tu? Nama tu tujuan ni untuk apa? Nak dapatkan tuan punya nama tu. Nama ni, setiap nama mesti menunjukkan zat mempunyai nama. Istilah Arab, setiap nama, bahasa Arab ni isim. Isim ni mesti ada musamma, istilah Arab sikit lah. Maksudnya setiap nama, maksud daripada nama bukan nama tu. Tapi zat yang akan dirujuk, yang kita refer to. Nak refer ke mana? Setiap nama, baik nama am ataupun nama khas, kalau kita belajar bahasa Melayu. Setiap nama dia mesti ada zat yang mesti kita refer at ke refer to. Tanya lagi bahasa Inggeris, saya bukan pandai mana. Refer at ke refer to? Refer to. Ha, mesti ada zat yang kita refer to. Kalau saya kata gelas. Ha, gelas nama. Ha, mana gelas? Ada mesti. Ha, ada zat yang refer to. Ada pelajaran nanti kita belajar situ insya-Allah. Jadi bila kita refer tu, kalau Quran kata wazkuris marabbika, sebutlah nama Tuhan kamu. Okey, nama memang kita sebut. Apa tujuan sebut nama? Supaya diri nama yang disebut tu dicapai. Jadi kalau akad nikah ni, aku nikahkan kau dengan Fatimah. Takat tu je, takat tu saja. Tak ada selepas tu. Tindakan susulan tak ada. Hai, kalau boleh macam mana? Nak salam tak? Nak sarung cincin tak? Contohlah, eh, ni semua pasien tu kan. Nak sarung cincin tak? Tak pernah pegang tangan pula macam mana? Macam electric shock. Pasal memang tak pernah-pernah pegang. Jumpa pun tak pernah kan. Kalau yang yang barang macam tu, oh, boleh bahasa saya. Hak tu, bukan dia heran. Dia aduk hari-hari jumpa. Dah dah terajak dah pun kan. Satu kahwin. Akad-akad nikah tu, tak ada feeling apa-apa dah. Bahkan apa? Dah lama dah macam ni. Tak menarik pun. Tak best pun. Betul kan? Tu saja menyindir tu. Siko pergi lah tapi. Janganlah buat kerja gitu. Kita ada syariat yang perlu jaga. Tak ada, tak boleh percampuran lelaki perempuan macam tu kan? Baik, saya nak cerita apa? Jadi kalau dah sebut nama tu, mesti nak bersalam. Sarung cincin. Okey? Itu dalam konteks manusia. Kita sebut bismillah ni nak capai apa?
supaya maksud dia zat Allah Ta'ala. Dan zat Allah Ta'ala tu kita nak buat apa? Zat Allah pun kita bukan boleh dapat macam mana kita isteri. Jadi contoh akad nikah, pegang tangan isteri. Bukan macam tu. Pasal ni kita bukan belajar bab makhluk. Kita belajar bab khalik makhluk. Allah kita bukan boleh capai dengan macam mana kita capai makhluk. Boleh pegang. Pasal dia bukan jirim. Dia belajar-belajar. Dia bukan jisim. Dia bukan macam mana ciri makhluk. Subhanallah. Bila dia khalik makhluk. Yang tu yang kena ada disiplin, ada pelajaran. Nak kena faham. Macam manakah yang dimaksudkan kalau kata zikir dengan Allah Ta'ala pun, apa maksud zikir tu? Itu yang asal saya sebut. Kalau Allah Ta'ala kata, sebutlah nama Tuhan kamu. Sebut mulut. Yang nak capai tu apa? Hati. Hati itu tentang mana? Sebut dengan ada satu hubungan, ada kontak. Ada touching yang mesti ada kat situ. Khasnya kalau kita sebut ni, dengan nama Allah. Maksudnya, aku makan. Apa maksud dengan nama Allah tu? Maksudnya dengan Allah aku makan. Kalau saya pendekkan bahasa, saya buang perkataan nama tu. Pasal maksud nama tu siapa? Tuhan punya nama. Dan nama tu bukan nama saja. Kalau sebut dengan Allah tadi pun. Sebut Allah tu nama juga. Masih nama je lah. Tapi maksud dengan Allah tu apa? Syarahan para ulama kita, dengan Allah maksudnya dengan bantuan Allah. Dengan daya upaya yang Allah Ta'ala beri aku, aku makan. Jadi makan tu tuan-tuan dengan kita sedar macam ni. Kalau Allah Ta'ala tak bagi aku hidup, aku tak boleh nak angkat tangan ni. Aku pun tak ada, kalau macam mana nak ada aku nak makan ni. Mana tak ada siapa nak makan ni tu. Contohlah kan. Bismillah tu dengan nama Allah, dengan Allah lah. Dia adakan aku, ada hayat. Maka tangan aku hidup, kaki aku hidup, mata aku hidup, telinga aku hidup. Dengan tu aku makan. Ni orang ahli tauhid makan macam ni kan. Orang yang memang tauhid. Saya boleh riwayat dengan mulut ya, pasal saya mengaji. Ya. Saya sebutlah syepi lah tu. Tapi bukan di mulut sebenarnya maksud kita. Macam mana pun nak faham juga. Faham ni ada satu benda mahal. Kan? Betul. Dia yang bagi kita kehendak. Kehendak apa? Kehendak nak ambil nasi tu. Campak ke mulut. Kalau ada depan tak ada kehendak, tak mau. Siapa bagi iradah tu? Siapa? Kederat pula. Dia bagi kita kederat. Boleh pegang. Ambil. Dan dia bagi kita kenal pula dengan ilmu tu. Dia bagi kita kenal. Ni batu, ni kayu, ni kamilih, ni kacang, ni timun. Ni sudu, tak ada pula ambil sudu, khap, buka sudu, tak ada. Dia bagi kita akal sempurna, boleh kenal. Siapa boleh kenal tu? Bismillah. Dengan nama Allah, dengan kederat dia. Dengan ilmu yang dia beri. Dengan kehendak yang dia beri. Dengan penglihatan yang dia beri. Dengan pendengaran dia beri. Mana ada sesuatu yang kita dapat ni yang bukan daripada kurniaan dia. Subhanallah. Bahkan semua daripada dia. Dengan Allah, perfect dia bagi kita. Dengan Allah ni aku makan. Apa dia? Rezeki pun dia tentu kat kita. Nampak kita cari orang hidang, nampak sebenarnya siapa? La ilaha illallah, dengan Allah ni aku makan. Dengan dia, daripada dia, dengan dia. Dan untuk apa aku makan ni? Supaya aku kenal dia dan aku faham dia, aku tauhidkan dia, tak aku tak pandang melainkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Konyah ni pun dengan nama Allah, dengan Allah juga semua tu. Ni tauhid ni. Ni power dah ayat ni. Satu faham ni tuan-tuan. Tapi kena ada further information dia, kena further study dia. Maksud apa? Kalau tergelincir lagi, dia jadi masalah lain pula. Ha, jaga. Saya nak sebut juga tu awal pasal supaya nak alert juga awal-awal pasal belajar tauhid ni, dia kena belajar dengan so perfect. Kena jaga apa side effect dia. Maksud apa? Dialah satu pelajaran yang sangat halus, sangat seni. Saya ngaji Tok Guru sebut, tauhid ni dia jalan lurus. Sebelah dia kanan dia kubur, sebelah kiri dia syirik. Mesti sentiasa sedar, full precaution. Allah. Saya kata boleh jadi kufur syirik macam mana? Ha, tengok, contoh kufur. Kata, kita bangun tidur, tertidur ni. Bangun lewat pula, pukul 10 pagi. Contoh, bangun. Siapa pergi hidup? Siapa pergi bangun? Allah. Sikit soal, nak kena sembahyang subuh tak? Nak kena qada tak? Ha, kalau tuan-tuan angguk tu, tuan-tuan punya pekah, betul. Alhamdulillah. Betul. Dah tak sedar buat macam ni tak? Bukan kita yang sedarkan diri kita. Allah yang bagi sedar. Betul tak? Tapi kena sembahyang subuh tak? Kena. Pasal apa? Dia keperduan. Kita pun masih hukum hidup. Tapi dah tertidur. Bila bangun tidur, kena buatlah apa sepatutnya yang kita belum buat. Itu tanggungjawab. Boleh, faham? Yang tu ada pelajaran dia. Okay? Saya nak sebut. Yang tu jalan lurus tu. Hak
hak kona. Apa dia? Dah bangun pukul 8, Allah yang bangunkan kita pukul 8. Nak sembahyang buat apa? Ni semua ketentuan Allah Taala. Allah yang bangunkan kita lambat. Macam apa tu? Kufur namanya. Walaupun bangun dengan bismillah. Walaupun bangun dengan alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kufur tu. Lagi satu apa? Bangun tidur. Apa dia? Dahlah bangun bismillah tak ada, doa tak ada. Yang tak sembahyang tadi satu hal. Ni apa pula? Bangun. Siapa bangun? Insyaf ada aku bangunlah. Kalau tidak tak bangun aku. Ha, dia tak faham Allah yang bangunkan dia. Yang ni alat dan sabab. Dia tak letakkan sabab tu di tempat sabab. Tapi sabab tu seolah-olah itulah Tuhan dia. Syirik. Ha. Jadi kena belajar semua lah. Pasal apa? Kita nak belajar sesuatu, mesti belajar apa sepatutnya kena belajar. Dan kena ada yang support di sebelah kanan, sebelah kiri yang mengganggu dapat pelajaran tauhid yang betul. Pasal perjalanan yang kalau saya belajar kan, mengaji untuk guru apa semua. Apa yang mereka duk hurai dengan perjalanan sepatutnya dan apa yang kita tengok yang tergelincir ni, Masya Allah. Risau kita. Tambah pula isyarat Nabi SAW, kita ni duduk satu zaman yang Rasulullah kata, umat aku dalam berakidah ni dia akan berpecah pada 73. Satu je betul. Tuan-tuan, satu nisbah 72 ni dah cukup dah untuk merisaukan kita. Kita duduk di mana? Tuan-tuan, sebenarnya. Tapi bila kita tak faham, kita tak rasa risau pun. Siapa? Aku pun Islam. Okey lah. Tapi kalau kita faham, 173 ni, 172 ni, pasal 73 semua, satu daripada 72, nisbah 172 tu, angka 72 tu besar kan. Baik. Jadi saya sebut tadi dua je. 70 lagi macam mana? Dan nak bagi jalan tu hak satu tadi je. Yang 70 lagi tu macam mana? Ha, macam-macam hal. Yang tu insyaAllah kita belajar. Setiap tempat ni ada dia punya benda yang memang kita nak kena ambil faham. Dan faham besar kita dalam tauhid ni atas syarahan ulama untuk tutup buku kita, apa dia? Dia based on La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu, kalau kita memang dah lama Islam, dah belajar Islam, belajar macam ni, kos apa macam-macam, boleh bahasa itu, kita pun keluar daripada lulusan hak ni. Bila tanya apa dia La ilaha illallah, dia boleh terjemah tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Itu je. Maksudnya dia, bahasa saya kalau saya nak sebut lah kan, apa dia? Tak ada apa-apa lagi lah. Walaupun dia hebat berzikir, rupanya dia tak tahu dia zikir apa. Pasal dia tak faham Allah tu, dalam kalimah La ilaha illallah tu, apa yang nak dipaham pada Allah Ta'ala. Jadi saya sebut kat tuan-tuan, baru syarahkan bismillah tu dari satu konteks. Dengan nama Allah saja, dengan Allah. Nak faham tauhid punya, maksudnya dengan Allah tu, dengan kederat yang dia bagi, dengan hayat yang dia bagi, semua dengan dia. Tidak ada satu apa yang kita buat ni dengan tidak ada bantuan dan pertolongan dan anugerah dan daya upaya daripada dia. La ilaha illallah. Itu bismillah. Dan bila sebut bismillah juga, tengok. Isap rokok boleh tak? Isap rokok. Dia tunjuk tu senang kan. Bismillah. Okey. Kan kau tak boleh merokok melainkan Allah yang bagi kau merokok, betul tak? Ada orang faham yang tu, tuan tergolek habis, tunggin habis akidah dia. Memanglah Allah yang bagi daya upaya untuk merokok. Dia bagi daya tapi dia tak suruh merokok. Maksud tak merokok tu, pasal merokok ni sekurang-kurangnya apa? Dia ada asap. Asap busuk tak? Asap rokok busuk tak? Tuan kata tak busuk. Kena ada asap pun kita dah tak suka. Kalau tuan tak suka asap, start engine lagi, bubuh hidung kat exhaust tu. Senang. Ada orang buat gitu tak? Kalau ada orang buat apa? Ini bukan tajung rambutan, tajung rambai. Tak faham sudah bahasa saya tu. Okey, boleh faham saya sebut apa tak? Jadi, bagus, boleh tak bismillah insyaAllah, boleh tak? Kenapa? Walaupun katalah dia ada tauhid dengan Allah, aku boleh insyaAllah ni. Allah tak pernah suruh insyaAllah. Boleh pergi bahasa gitu tak? Pasal apa kata tak pernah insyaAllah? Kita belajar dalam kaedah syariat,
Bawang pun Nabi kata kalau makan bawang mentah, fala yaqribanna masjidi hadza. Oh, kama qala. Siapa makan bawang mentah, jangan mai masjid aku ni. Masjid Nabawi lah, bukan masjid pucung udara ni. Jangan mai masjid aku. Makan apa? Bawang. Bawang masih makanan tuan. Bukan ada naftalin, tar, nikotin, mana ada bawang. Bawang pula bawang putih. Weh, banyak tu, tu antioksidan, macam-macam tu. Kan? Tapi sebab bawang tu bau busuk. Jangan main masjid. Ha. Jadi ada larangan tak? Memang nak makan bawang tu Allah yang bagi kudrat. Tapi tak disuruh makan bawang untuk tempat tu dia. Jadi nak kata apa? Kalau takat bawang tak boleh, rokok saya tak payah syarah banyak, cukup dah tu. Lain kali tak usah bubuh gambar lama merokok tu, bubuh gambar bawang pangkah lah. Gambar bawang pangkah, orang cerdik faham lah. Masa tak cerdik ke buat kena bubuh rokok tu. Tak cerdik sampai macam mana? Gambar paru-paru, jantung berlubang, baby cacat, macam-macam lah, potong kaki apa semua macam mana. Dia tengok gambar tu macam tengok gambar gadis ayu je. Apa dia buka? Relax kat Isau kau. Macam mana? Dia tak ada touching lah. Dah jadi batu dan kayu lah. Tak faham apa benda dia lihat tu. Saja sebut itu. Entah. Saya nak kata apa? Boleh ke bismillah Isau kau? Tak ada. Pasal benda-benda yang larangan, benda orang Ta'ala tak suruh, tak disuruh hadirkan Allah yang izinkan aku untuk buat benda tu. Tak. Izin ni dengan makna Allah Ta'ala redha tak betul. Itu bukan tauhid. Itu adalah kufur punya akidah. Sebab Allah, kalau dengan makna dia yang bagi kederat kat kita, kederat, ya, dia beri. Dan dia bagi kederat, dia bagi akal, dia suruh ikhtiar. Cari tempat yang dia suruh. Tinggalkan yang dia larang. Bila kau pilih, dia bagi kita pilih. Haa. Dia bagi pilih, kederat dia bekalkan. Tapi dia tak pernah suruh benda yang maksiat. Inna Allah ala ya'muru bil fahsya. Orang Ta'ala tak suruh benda-benda keji, benda mungkar. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Dia tak pernah suruh benda-benda yang mungkar, yang tak elok ni. Dia bagi kederat, dia bekalkan kederat. Dia bagi kau pilih, kau pilih tu kau salah. Itulah syariat. Jadi bila kau pilih tu, benda tu dilarang. Dengan tu kau nak rasa Allah yang bagi aku buat ni. Kufur. Tengok. Ramai tuan-tuan orang yang tak faham dalam perjalanan ni, konon perjalanan hakikat. Konon perjalanan makrifat. Tarikat. Apa adik-beradik bahasa tu. Rupanya perjalanan kufur. Yang ni pun ada geng dia. Ramai. Ngaji pula menyorok-menyorok. Tersembunyi. Memang telah dicam tambah. Selangor ni alhamdulillah. Saya kata alhamdulillah siapa? Alhamdulillah terjaga lagi bab tu. Dah ada senarai siap. Apa dia? Mana boleh, mana tak boleh apa-apa. Jelas lah tu. Perak pun ada. Tapi perak ada, tapi penguatkuasaan tu kurang sikit, slow sikit. Sahaja saya sebut gitu sikit. Jadi nak sebut tu cerita apa? Tentang ajaran tak betul ni. Dan dalam tak betul pun ada orang yang minat juga ajaran tak betul ni. Tu yang saya nak sebut apa? Wajib jaga diri kita dan pergi belajar. Satu ni daripada nisbah 72 ni. Kalau per 1/72 lah. Satu je tuan-tuan. Dan insyaAllah yang kita belajar ni hak satu tu. Dan awal-awal saya dah sebut tentang dengan nama Allah. Maksudnya dengan Allah. Dan faham tu kita tak diperintahkan untuk baca bismillah pada benda-benda yang keji tu. Hatta istinjak tuan-tuan bismillah ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada? Tak, tambah dalam tandas, tak disuruh baca apa pun. Tangan pun tangan kiri. Memang tak disuruh bismillah macam tu. Kita balik lagi, kita tengok selipar tak ada. Misalnya, satu fenomena. Tengok ada selipar orang. Seakan-akan selipar aku. Contoh. Boleh ambil tak? Sarung. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh? Oh, kalau itu ambil semua selipar orang, tak payah bismillah. Weh, siapa ajar tu? Bila tak boleh bismillah tempat macam tu, maksudnya tu saya pakai lah selipar orang. Takkanlah dengan nama Allah aku pakai selipar orang. Macam tu. Tak boleh. Salah. Allah Ta'ala tak perintahkan kita menggunakan kuasa kederat dia beri untuk buat larangan dia. Mana boleh? Okey. Simple saja tu. Nak cerita apa? Bismillah.
satu pengarang kita, dia menulis setiap. Jadi bismillah ni nak buat apa? Ku mulai risalah ni. Ku menulis risalah ni. Ku mengarang kitab ni. Kita bismillah lah juga. Bismillah. Fatihah tadi bismillah lah. Aku mulai dengan bismillah. Aku mengaji dengan bismillah. Tulis bismillah. Aku menulis dengan bismillah. Maksud bismillah tu aku menulis dengan Allah. Apa maksud menulis dengan Allah? Aku menulis dengan kederat yang diberi. Daya upaya diberi. Ilmu diberi. Penglihatan diberi. Kefahaman diberi. Alhamdulillah. Okey, itu tauhid. Sikit mukadimah menunjukkan itu ilmu yang kita akan belajar ni, insya-Allah. Dan insya-Allah program kita ni nisbah belajar satu hal. Dan akan ada sisi soal jawab lah dengan apa saya sampai, dengan apa nisbah kita baca. Kod ada benda yang clash ke, tak faham ke apa, muskil ke. Jadi diberikan ruangan untuk bertanya macam tu, insya-Allah. Saya sudilah menjawab apa yang boleh. Mana saya reti, tak reti saya diam je lah, tak kata kan. Baik. Jadi dia mulai risalah ni kata dia dengan nama Allah, maksudnya dengan Allah. Pasal tak dikenaki dengan nama, melainkan dikenaki dengan dia zat. Itu pun ada pelajaran dia nanti insya-Allah. Dan Allah ni siapa? Pemurah. Sifat pemurah ni biasa kita dengar, sekali lalu juga ringkas saya sebut. Maksud pemurah apa? Allah ni maha memberi. Memberi tu, beri macam mana? Yang nama Ar-Rahman tu, memberi tanpa mengira Islam ataupun kafir. Orang kafir hidup dah, kaya dah, ada anak isteri dah. Pasal siapa? Siapa bagi? Allah bagi. Untuk Allah redha kan dia? Tak redha, kufur. Untuk pasal apa beri? Beri pasal dia pemurah. Pasal dia Ar-Rahman. Kafir pun dia bagi ada. Syaitan pun dia bagi ada. Iblis pun dia bagi ada. Pasal apa dia bagi ada? Pasal dia Rahman. Terjemah pemurah tu maksud dia macam mana? Walaupun Islam ke, kafir ke, deraka ke, Yahudi ke, bunuh orang Islam ke, dia bagi hidup, dia bagi anak bini, makan minum, harta benda, bahkan dia bagi kerajaan, dia bagi kekuasaan, dia bagi senjata, zalimi pula orang Islam. Orang Ta'ala bagi tak? Bagi? Pasal apa dia bagi? Pasal dia Rahman. Jadi Rahman ni sifat Allah Ta'ala memberi, pandang pada sudut, dia beri belaka pada semua makhluk dia tanpa mengira Islam ataupun kafir. Pemberian macam tu, Rahman. Contoh, orang kafir ada anak bini. Anak dia ramai pada kita. Kita 3 orang ya. Dia bini 30 orang. Silap. Anak dia 30 orang. Kita anak 3 orang. Anak apa? Anak luar 29. Anak betul 1. Oh dia. Contoh. Macam mana boleh anak ramai? Ada orang kahwin tak dapat anak. Sorry, saya tak niat kata siapa-siapa. Apa macam mana? Kita yang ni semayang duk main masjid, mengaji apa, tak dapat anak. Yang kafir tu, mengenyut-kenyut anak. Pasal apa dapat anak banyak? Allah Ar-Rahman. Boleh lihat apa? Ya dia. Dia kata apa? Allah nak bagi dengan Ar-Rahman dia. Beri dengan Ar-Rahman ni bukan maksud hidup. Pasal Rasul pun ada tak dapat nikmat. Macam mana orang kafir dapat nikmat? Korun dengan Nabi Muhammad siapa kaya? Ya. Untuk korun bagus lagi lah. Tak. Untuk pasal apa korun kaya? Pasal Allah Ta'ala bagi dengan Rahman dia. Tapi korun tak dapat Rahim Allah Ta'ala. Ha. Jadi Allah Ta'ala ni antara sifat dia apa? Rahman, Rahim. Rahim apa? Rahim memberi juga. Tapi memberi dengan memberikan nikmat yang khas pada orang yang mencari sebab khas. Ha. Rahim. Semua orang main mengaji ke? Tak. Jadi kita main ni pasal apa? Kita main ni dapat nikmat Rahim dia. Tu yang terjemah ulama penyayang. Pasal sayang bukan semua tempat. Sayang ni hanya pada orang tertentu. Jadi terjemah penyayang tu pada sifat Rahim. Atas makna huraian pada Allah Ta'ala, Allah Ar-Rahim dengan makna Allah memberi kurniaan dia nikmat yang khas pada orang khas yang mereka ni cari sebab khas. Ha, itu pemberian dengan Rahim. Jadi kita main mengaji ni dapat Rahim. Orang lain tak dapat Rahim tu. Mengaji boleh dengar pula tak mengantuk. Dapat Rahim dua. Faham pula tu sebiji-sebiji faham, bluk-bluk-bluk telan. Rahim lagi. Faham pula touching pula. Alhamdulillah. Rahim lagi. Bukan saja touching, sampai mati bawa. Rahim lagi. Ada orang tak dapat Rahim sampai tengah tu. Ada orang dapat Rahim main masjid lah.
Masuk-masuk duduk macam ni lah. Rahim main kuliah ada. Rahim faham tak ada. Jadi kalau mengantuk pasal muka. Memang tempat ngaji macam ni tuan setan banyak. Betul ya? Jangan sangka masjid tak ada setan eh. Dan juga jangan sangka masjid tak ada nafsu eh. Jangan sangka eh. Ha, itu kena ngaji suku. Tu pun kena faham juga tu. Sikit syarah tu nak cerita bismillahirrahmanirrahim tu yang dia kata Allah Taala mengasihi, mengasihani. Dia kasih kat siapa? Hamba dia. Orang Islam, orang beriman, orang takwa, orang muhsin, muwahidin. Orang yang memang berlumba-lumba, bekerja-kerja, bersungguh-sungguh untuk taat pada dia, ingat kat dia, tauhid kan dia, sedar ke dia. Jadi dia mengasihi hambanya yang mukmin dan kasih ni besar sekali Allah Taala bagi kat mana? Di akhirat. Kita dapat kat dunia ni, ni sebahagian daripada kasih saja. Tapi kasih hakiki yang dia bagi dengan Rahim, mana? Sana. Sini, masih istilahnya low class lagi. Satu kaedah yang disebut oleh ulama kita, kita kalau kat sini, katalah jadi macam Nabi Sulaiman tu. Banding dengan nikmat yang Allah nak bagi kepada Nabi Sulaiman dalam syurga tu. Contoh. Yang apa Nabi Sulaiman dapat tu, ibarat macam neraka. Pasal apa? Dunia ni adalah neraka bagi orang mukmin. Dialah syurga bagi orang kafir. Kenapa pula neraka bagi orang mukmin? Khasnya pada orang macam Nabi Sulaiman tu. Pasal pandang dan kita buat satu comparison bukan dengan orang kafir tu. Tapi bandingkan apa dia dapat kat sini dengan apa yang dia dapat di sana. Dunia ni nisbah dia masih neraka lagi. Dengan apa nikmat kat dalam syurga. Boleh faham? Orang kafir walaupun dalam dunia ni orang kata apa? Miskin gila punya. Dalam miskin, cacat, OKU. Dizalimi pula, ditindas pula, dipijak orang. Contoh. Yang ni syurga dia. Banding dengan di sana. Maksud apa? Itu adalah neraka dia. Neraka hakiki. Satu, kita jangan duk sibuk gaduh cari syurga orang kafir. Buat apa? Kita carilah syurga mukmin. Syurga mukmin bukan kat sini. Satu, kita susah, miskin, tak kaya, tak ada kereta besar, contoh. Tak dapat perintah Malaysia. Jangan susah hati. Tapi cari jalanlah untuk ketuanan Islam. Disuruh lah. Suruh. Itu janji lain. Saya nak khas cerita tauhid dia tu kan. Ha, macam mana pun bila tauhid tu ada, nak tak supaya Islam didaulatkan. Paling besar daulatkan Islam bukan dalam kerajaan. Jawab tak? Kat mana? Nak daulatkan Islam? Sini. At-taqwa hahuna. Sini. Walaupun kerajaan negeri tak dapat. Kerajaan negeri apa? Rumah kita pun sewa kat orang kafir. Tu. Rumah pun orang kafir punya. Kita tak ada rumah. Tapi sini ni, la ilaha illallah. Mati beriman. Walaupun sini engkau neraka, gofir tu. Sana syurga hakiki. Yang tu yang selalu orang tak faham tu. Ada orang nak tegakkan daulat Islam, kerajaan daulat Islam. Diri dia semayang, mengelang apa? Baca Quran tak kerti. Masjid pun tak nampak. Azan tak peduli. Orang mula rasa bunyi gitu dah. Apa ni? Kau siapa? Islam apa yang kau nak tegakkan? Kau nak tegakkan Islam yang kau kuasa pun tak ada, kau nak tegakkan. Kuasa yang ada kat kau untuk kau tegakkan Islam kat diri kau tak tegakkan. Nak tegakkan iman dalam diri kau tak tegakkan. Sedang kau mempunyai pilihan. Ikhtiar 100% kat kau. Kau tak buat 100% kuasa kita tuan. Aku raja. Oh, yang tu kot. Aku raja apa? Istilah sebut dalam kitab kata dia. Apa? Kalbu kita, diri kita ni. Apa? Kita ni ialah malikul muluk. Disebah diri kita ni. Aku ialah raja bagi sekalian raja lah. Ikut aku nak pergi mana ni. Kalau pergi masjid, pergi masjid lah kita. Anggota kita ni semua patuh taat pada kita sebagai pemerintah lah. Hati kita, kehendak kita tu dia malikun yuta'. Dia ialah raja yang ditaati. Kalau dia kata pergi disko lah kita. Apa? Jadi bawa iradah kita tu betul macam mana perintah Allah Ta'ala. Barulah dapat redha dia. Jadi yang ni yang kita nak lagi belajar, lagi betul.
perjalanan hidup kita ni supaya betul di atas jalan ialah Allah Ta'ala. Jadi betul-betul oleh Ta'ala. Bawa betul-betul, bawa pergi ke dia. Inilah nikmat yang kita nak bagi dapat. Inilah nikmat Allah Ta'ala bagi dengan Ar-Rahim. Kalau dapat anak ramai, kerajaan besar, merintah Malaysia pula tu. Tapi semayang pun tidak. Kencing orang pula tu. Lagi tak boleh pakai. Bufir tu. Yang tu menyambil. Ada orang dia suka tak dengar tu. Sebut je lah sikit. Cukup. Okey. Itu bismillah, alhamdulillah. Kata dia, nahmaduka Allahumma ya man khassana bi kalimatil husna wa ziyadatin. Ada petikan ayat Quran tu. Apa dia? Kalimatil al-husna wa ziyadah. Baik, kata dia begitu juga setelah dia bismillah. Dia nak mulakan dengan alhamdulillah. Kata dia, kami puji akan dikau hai Tuhanku, hai Tuhan yang menentukan segala kami ni. Kami ni siapa? Ahli Islam. Kita puji Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala bagi kita Islam. Dan pasal apa dia boleh, kita dapat Islam ni pasal apa? Bagi Islam ni dengan sebab kalimah la ilaha illallah. Dan kita dapat la ilaha illallah ni satu lagi juga, satu kali lagi puji ke Allah Ta'ala. Apa dia? Bukan kita yang sendiri mengucap la ilaha illallah, tapi pasal kita keturunan yang ada mengucap la ilaha illallah. Dengan tu kita dapat warisan pewaris la ilaha illallah. Nikmat juga sebenarnya. Pasal apa? Bukan senang nak jadi Islam, tuan-tuan. Kalau daripada luar Islam nak masuk Islam, bukan senang. Kita dah duduk dalam Islam. Macam mana pun, jangan berpuas hati dengan nikmat itu sahaja. Pasal apa? Pasal sikit ayat begini, Islam diwarisi, iman dipelajari, iman dituntuti, iman disungguhi, iman pergi yang sebut dikejari, iman diusahakan, iman diperjuangkan, iman tu. Iman ni dia tak dapat dengan pesaka, dengan waris. Islam dapat. Mak kita, bapak kita Islam, Islam kecil-kecil lagi IC tulis Islam. IC lain ni tak boleh. My kid tak ada tulis agama. Agama tak ada. Dia tunggu agama umur 18, buat IC 18, esok baru tulis agama. Buat IC 12 tahun pun agama tak ada. Tu Malaysia punya undang-undang. Bagus je undang-undang Malaysia. Encik itu. Yang tu pun sambil juga. Jangan tak faham. Dulu kita suap banyak IC macam mana? Tambah IC plastik kita dulu macam mana? Awal-awal daripada kecil-kecil. Buat-buat IC umur 12 tahun pun dah tulis Islam dah. Pasal Islam kita mengikut Islam kita dah kecil-kecil beranak-beranak, suap beranak pun tulis Islam. Tak percaya tu buka suap beranak tuan-tuan. Tulis Islam lah. Tapi dalam kita yang suap beranak tadi, lani tulis apa? Ibu bapa je. Bapa Islam, mak Islam. Anak punya agama tak ada lagi. Sikit lah ke sana. Saya nak sebut apa? Allah dia khaskan kita dengan dapat nikmat la ilaha illallah. Ni nikmat khas kita dapat. Cuma dapat nikmat khas ni kita baru nikmat Islam. Baru nikmat zahir. Kalau boleh mengucap pun boleh mengucap sebut. Tapi nikmat iman, saya sebut iman kena belajar. Ini yang kita belajar insya-Allah. Siap? Dan juga Allah Taala khaskan kita dengan syurga. Jadi antara janji dia ada Islam, ada iman, syurga. Syurga ni kenapa? Syurga pun kalau ikut atas kaedah saya ngaji, Tuan Guru sebut, syurga ni dia gula-gula. Supaya kita minat. Sedangkan orang yang ada iman dan Islam ni, dia tak pandang syurga. Dia bukan nak pelekehkan syurga. Bukan tentu dengan Allah. Orang mukmin dia tak pernah pelekeh apa pemberian Allah Ta'ala, walaupun sebesar zarah. Tapi bukan matlamat dia adalah syurga. Matlamat dia siapa? Orang mukmin ni matlamat dia ialah Allah. Saya buat misal, kalau seorang isteri ya. Kalau dia matlamat dia adalah suami dia, walaupun siapa penghalang, yang penting aku adalah isteri dia. Misalnya. Walaupun dia dapat kahwin, tengok-tengok jadi miskin, apa-apa kedana suami dia. Suami misalnya. Suami pula jatuh strok. Hilang akal terus, paralyzed. Tak ada akal terus. Nama dia tak ingat. Isteri ni macam mana? Tetap setia pada suami. Pasal apa? Aku bukan harta benda dia. Aku bukan apa? Aku jatuh cinta kat dia.
Oh, ini clearnya tuan-tuan, yang tu cerita. Kalau perilas, alamak, silap. Mula minta cerai, minta pasal, isteri suami mau macam ni. Dah bernikah orang lain. Siap. Pasal apa? Pasal dia bukan nak suami dia tu. Kalau isteri yang memang setia dengan suami, macam mana? Suami ni kenalah potong kaki ke apa ke, apa ke. I still love you because I like you. No others. Mati pun macam mana? Aku dah tutupkan pintu hati aku untuk berkahwin dengan orang lain. Pasal suami aku hanya kau seorang. Cinta ada orang macam tu kan? Cinta dengan Allah Ta'ala tak ada macam tu. Kacau lah kita. Kacau lah. Dengan makhluk, oh bagus tengok cinta sejati. Dengan Allah Ta'ala, cinta apa? Tak ada apa-apa touching pun dengan Allah Ta'ala. Tak ada apa-apa pun kan? Tak ada apa-apa pun. Sampai sanggup mengenepikan hukum Allah Ta'ala, mengenepikan syariat Allah Ta'ala, mengenepikan perintah Allah Ta'ala, mengenepikan Al-Quran, hadis. Mengenepi. Maksud apa? Yang penting aku. Oh. Ini apa ni? Cinta apa ni? Itu bukan cinta Allah tu. Itu cinta nafsu. Cinta aku pun dia bukan untuk diri dia, manfaat diri dia. Cinta apa? Cinta untuk semua untuk mulut aku, tekak aku, perut aku, kemaluan aku. Berarti mata aku, tidur aku, kepuasan aku. Bukan untuk manfaat balik akhirat. No. Jadi masalah ni. Yang ni bukan hamba Allah ni, bukan cinta Allah ni. Ni dia panggil hawa nafsu, hamba nafsu. Tambah hamba dunia, hamba harta, hamba kenderaan, hamba rumah, hamba pangkat, hamba kebesaran. Oh, na'udzubillah. Jadi Allah khas kita apa? La ilaha illallah, bagi syurga. Jadi saya nak cerita asal, orang faham dengan tauhid ni, syurga bukan matlamat. Siap. Syurga pun jangan tak tahu, nikmat besar sekali apa? Melihat Allah Ta'ala. Siap. Yang ni pun ada pelajaran dia, cuma awal-awal kena jaga macam ni. Melihat Allah Ta'ala memang melihat hakiki. Sikit saya sebut macam ni ya. Bila kita melihat Allah Ta'ala, kita ada kat mana masa tu? Syurga, insyaAllah. Belajar betul-betul buat sahabat syurga, syurgalah kita tak? Memang Allah Ta'ala mana tu, betul lah. Tapi sahabat kat atas kita. Nak cerita tentang ni tu, nak cerita akidah. Bila kita duduk di syurga esok, melihat Allah Ta'ala, dia beri satu keupayaan istimewa, mata kita ni boleh melihat zat dia. Mesti satu nikmat istimewa, pasal mata kita ni, molekul air tak boleh tengok, oksigen tak boleh tengok. Allah bukan air dan oksigen tau. Allah bukan makhluk tau. Tapi dia beri kita satu keupayaan untuk boleh melihat dia. Mesti melihat yang luar biasa. Boleh melihat oksigen pun dah luar biasa dah. Oksigen boleh nampak. Ni oksigen ni. Oksigen. Macam luar biasa tak? Ini bukan melihat oksigen. Bukan nampak jin. Boleh nampak jin-jin sekor-sekor. Ni jin. Tu belakang tu tiga jin. Jin tiga ekor tu. Tu belakang tu jin ada 10 ekor. Saya tengok jin macam tu buat apa? Tu lagi pening ada. Melihat Allah Ta'ala ni satu istimewa dia bagi kat kita, nikmat untuk boleh pandang zat dia. Saya nak soal lah ni. Apa dia? Masa kita pandang tu, kita dalam syurga. Sikit soalan, Allah kat mana? Kaedah kita belajar apa? Tak dibicara zat Allah Ta'ala di mana? Subhanallah. Soalan pun dah tak ada apa dah. Allah di mana? Kaedah kita diajar dengan rumusan ulama ahli sunnah wal jemaah. Tak dibahaskan di mana Allah. Tak dibahaskan di mana Allah. Satu saya tanya soalan tu. Kalau dalam syurga, Allah di dalam syurga. Kita dalam syurga, Allah kat mana? Tak dibahas. Itu pahaman yang ada kata Allah Ta'ala duduk di aras tu macam mana? Itu bukan pahaman ahli sunnah wal jemaah. Saya ngaji tuan, Tok Guru sebut macam ni. Ya. Siapa duduk faham Allah duduk atas aras, bukan ahli syurga. Kenapa pula? Belajar elok-elok, kau akan faham kenapa bukan ahli syurga. Tengok kalau saya sebut ni, bila Allah ke aras, kau duduk dalam syurga, kau nampak Allah. Bohbing itu, bagi soalan bodoh-bodoh je kan. Allah ke aras, kau duduk dalam syurga, kau tak nampak Allah Ta'ala. Nampak Allah Ta'ala ni kalau ikut, bukan nanti di syurga tu. Kat dunia ni pun. Kalau Allah Ta'ala berikan keupayaan dalam mimpi, itu ada pelajaran akidah dia.
Boleh ada aku bayang melihat Allah Ta'ala. Antaranya Allah Ta'ala beri pada Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pernah bermimpi jumpa Allah Ta'ala 99 kali. Ha. Allah kat mana? Ulama ahli sunnah wal jamaah bukan akidah dia Allah di Arasy. Yang tu kena mengaji. Yang tu yang kena mengaji tauhid tu. Walaupun kau Islam, tapi pahaman akidah kau, pahaman yang 72 tu bukan yang satu tu. Allah Akbar. Na'udzubillah. Ngaji elok. Tuan-tuan tak faham kalau, kalau perlu hak tu dahulukan, sekali saya bagi ruang untuk tanya, tanya. Pasal yang tu, basic tu, core business kita tu. Dia benda asas pula tu, yang tu adalah, kalau zaman lah ni ialah, zaman, ramai orang pening buat tu. Saya kata pening macam apa? Mungkin Selangor terpelihara lagi. Nisbah masjid dan surau. Disebabkan ada majlis agama Islam, Selangor jaiz lah. Ha, jaiz ada kawalan lagi, alhamdulillah. Tak adalah ustaz-ustaz yang pening-pening tu. Satu kot saya dipanggil, boleh diizin untuk masuk sini kan? Sebab mungkin saya disemak nama apa, resume saya, betul tengok saya punya dalam YouTube, okey clear, ustaz ni okey, masuk. Lepas tu dia pergi masuk. Kalau saya duk ajar tuan tak arah, rasanya tak boleh masuk lah. Putih memang tak boleh masuk tak? Ha, okey, siap. Clear lah tu. Saya cerita apa? Walaupun dia tak boleh masuk Selangor, dia masuk YouTube. Dan paling banyak adalah YouTube lah. Kalau dia berguru dengan ustaz-ustaz yang ada dalam YouTube, dan dalam YouTube tu dia bukan tengok saya. Dia tengok yang tu. Yang semua Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Jawab ni. Yang tu yang kena belajar tu. Yang tu saya sebut, yang tu mesti jelas. Pasal tak jelas tu entah. Masya Allah. Dan memang akidah kita sedia faham. Bila akidah atas nama Ahli Sunnah wal Jamaah ni, tak ada seorang di kalangan ulama Ahli Sunnah wal Jamaah mengajar di atas awal-awal ajar akidah Allah di Arasy. Tak ada. Bahkan di atas akidah ayat Ar-Rahman al-Arsistawa atau seumpama dia, yang tu ayat bukan ayat muhkam, yang dengan itu kita berintikad dia di Arasy. Tidak. Atau istilah dia panggil ayat mutasyabihat. Tuan-tuan tak saya dengar, dengar. Pasal tu ada disiplin ilmu kat situ. Bila ayat mutasyabihat, dia tak boleh dipaham macam muhkam. Kalau muhkam ni apa sebut, itu lah. Tapi bila mutasyabihat, apa yang disebut bukan itu maksud. Dia mesti ada maksud, tapi bukan itu maksud. Bukan yang disebut tu maksud. Ar-Rahman al-Arsistawa bukan itu maksud. Kalau itu maksud, nama dia ayat tu muhkam. Tuan-tuan mesti ambil juga disiplin muhkam dan mutasyabihat tu. Ha. Kalau yang tu maksud, nama dia ayat muhkam. Kalau itu sebut tapi bukan maksud, itu nama dia mutasyabihat. Sekali lalu dengan mudah saya sebut. Bila apa yang disebut tu bukan itu maksud atas nama mutasyabihat ni, jadi memahamkan macam mana terjemah Allah atas Arasy, salahlah pasal bukan itu maksud. Ini prinsip nak faham. Yang ni memang kena belajar. Tuan-tuan kena mengaji betul-betul baru tuan-tuan faham. Tuan-tuan tak belajar betul-betul, memang tuan-tuan takkan faham betul-betul. Mesti faham betul-betul dan jelas mana yang nama Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun istilah yang asal dipakai oleh ulama, mana yang dipanggil, yang ni adalah perjalanan ulama salaf. Masuk salaf pun jumhur salaf. Apa dia? Mesti faham betul-betul. Kalau khalaf pun, apa dia khalaf? Siapa dia khalaf? Mesti faham betul-betul. Itu pun memang salah satu pelajaran kita juga. InsyaAllah. Dan tuan-tuan kena faham juga, bila salaf dan khalaf yang duk masyur Allah atas Arasy ni apa? Itu bukan salaf. Itu atas istilah dia orang pun mendakwa, itu salafi. Salafi itu apa? Salafi itu Wahabi. Tuan-tuan tak jelas Wahabi, hanya pasal ada orang kadang-kadang kitab banyak. Penuh kitab ni. Dia kata, tuan-tuan sebenarnya Wahabi ni tak wujud. Alah, pelik sungguh. Kitab banyak, baca kitab macam-macam. Dia kata Wahabi tak wujud, sedangkan ulama kita yang Ahli Sunnah wal Jamaah ni menulis, kalau disepah dikumpul kitab, beribu-ribu kitab tuan-tuan untuk rudud alal abatil ni, nak tolak pahaman batil Wahabi ni. Dia kata apa? Pada saya, Wahabi tak wujud. Ha, memanglah dia kata Wahabi tak wujud. Pasal pada dia, salaf yang akidah salaf tu,
yang sepatutnya kena faham salah tu apa dia, yang tu pemahaman betul pada dia, dia syarah Wahabi tu, itulah kata dia salaf. Satu dia kata Wahabi tak wujud, pasal pada dia salafi Wahabi itu adalah salaf. Ha, satu dia kata Wahabi tak wujud. Bukan kita tahu, oh padahlah dia ni tak faham-faham. Ha, kalau tuan-tuan pun tak faham, you can make a clarify that. InsyaAllah I will explain you. Ini pun sekali lalu saya sebut dah. Apa dia? Mukam, muhkam dan mutasyabihat tu. Jadi mutasyabihat dah saya sebut tu. Pasal saya nak sebut apa? Tak masalah melihat Allah Ta'ala. Pasal yang tu pun awal-awal kita jumpa lah. Kena sebut juga rasanya. Nak bagi clarify di situ dulu. Saya buat misal. Saya ngaji untuk guru buat misal senang je. Kata apa? Untuk faham ayat mutasyabihat ni, prinsip dia macam kita belajar. Kalau kita belajar tafsir, jumpa awal surah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah tu. Taha, Yasin, Qaf, Sad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Hamim, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Soal, muhkam ke mutasyabihat? Tak biasa dengar tu satu hal kan, pembahasan tu. Ambil faham itu, ambil sepih dia dulu kan. Detail-detail lah, tapi ambil sepih dia bagi betul. Macam mana nak faham, kata muhkam macam mana, mutasyabihat macam mana. Dan kena faham, kalau betul nanti baru tuan-tuan akan jadi yang ni tauhid salaf. Kalau tidak, tuan-tuan akan jadi tauhid salafi Wahabi. Contoh mudah, Toha, apa makna dia? Toha huruf pula, dia bukan ada makna. Soal, Quran ada makna tak? Boleh tak ada huruf Quran tak ada makna? Walaupun a single letter in Quran, there must be meaning that. Absolutely, there must be meaning. There is meaning that. Takkan ada satu huruf mana-mana dalam Quran yang tak ada makna. Mesti ada makna. Boleh? Ambil satu ya. Misalnya, Qaf. Makna apa? Makna apa? Yang kita faham, Qaf, huruf Qaf lah. Adakah maksud Qaf tu huruf Qaf? Macam tu kan? Takkan Quran makna lekeh itu? Mesti kalamullah makna hebat dia. Karl Marx, Karl Marx pun dia sebut pendapat, Karl Marx pernah kata, dia hebat Karl Marx. Dia sebut apa? Mahatma Gandhi pernah kata, Mahatma Gandhi pun hebat. Takkan Qaf tak ada makna? Boleh faham maksud saya tu? Ada makna tak Qaf? Apa makna? Tak tahu. Tapi ada makna. Adakah makna dia huruf Qaf? Kalau tuan-tuan kata Qaf tu huruf Qaf lah. Faham tak? Tu Wahabi. Pasal apa panggil Wahabi? Pasal dia fahamkan benda yang kita tak tahu makna. Kalau tahu makna pun dengan makna Qaf, hanya semata-mata mentah-mentah faham Qaf tu huruf, memberhentikan dia di atas huruf tu. Lepas tu kata macam ni pula, nampak lagi sedap sikit. Qaf ialah Qaf yang layak dengannya. Kena buat macam ni sikit. Qaf yang layak kan? Tak. Kaedah salaf, apa dia? Qaf tu memang huruf, dia mesti ada makna yang layak dengannya. Bukan Qaf yang layak dengannya, dia ada makna yang layak. There is meaning there. What's the meaning? Wallahu a'lam. Ha, meaning tu mesti ada. Bukan Qaf is Qaf. Qaf yang is supposed to be meaning there. Oh, dah. Kaedah kita bukan Qaf tu, huruf Qaf tu, bukan. Dia mesti ada meaning. Ha, yang ni disiplin dah nak faham. Yang ni yang saya dah lihat
saya duduk ngaji dulu pun Tok Guru pasal saya duduk syarah betul-betul bab ni. Masa saya ngaji dengan Datuk tu. Pasal dia duduk ngaji Mekah kan. Dia duduk Mekah tu dia boleh rasa faham Wahabi tu gila punya. Dia duduk zaman peralihan, zaman Syarif Hussein dulu dengan Wahabi yang ambil alih tu. Dia duduk, masa tu dia duduk Mekah kan. Dia balik tu, saya antara batch terakhir mengaji dengan almarhum Tok Guru Tuan Guru Raja Ghazali. Ha, tu yang dah dapat mengaji dengan dia direct, dia cerita Wahabi ni tuan. Oh, clear di atas clear. Yang tu kot, tu saya nak bagi clear tuan. Tuan tak clear, bagi clear. Okey. Okey, saya nak sebut apa? Mesti ada makna qaf. Tapi bukan qaf, bukan huruf qaf. Kalau huruf qaf itu maksudnya memahamkan ayat tu muhkam. Nama dia. Pasal apa? Qaf, huruf qaf. Ha, tu muhkam. Kalau ayat tu kata atas arasy, atas arasy, atas arasy lah. Ha, boleh faham? Itu apa? Muhkam. Sedangkan ayat tu nama dia apa? Mutasyabihat. Kalau mutasyabihat, ayat dia macam mana? Terjemah memanglah atas arasy. Maksudnya, bersemayam atas arasy. Tu terjemah. Boleh? Itu terjemah. Macam mana qaf, huruf qaf itu terjemah. Tapi mesti ada maksud tu tak? Ar-Rahman ala arsy sawah. Dia mesti ada maksud. Tapi mesti bukan maksud dia, maksud terjemah. Bukan? Itulah panggil mutasyabihat. Boleh faham ni sebenarnya mutasyabihat. Untuk yang nak panggil mutasyabihat, kalau qaf tu macam tu, apa makna qaf? Qaf, wallahu alam. Memang huruf, tapi makna dia bukan huruf. Apa makna dia? Ada makna. Is that. Makna he, tu urdu sebut. Makna dia ada. Tapi bukan makna dia qaf. Ar-Rahman ala arsy istawa. Dia ada makna. Tapi bukan makna dia bersemayam atas arasy dengan makna atas arasy tu. Bukan. Dia ada makna. Ya. Itulah salaf. Kalau dua atas arasy, atas arasy lah. Atas arasy, atas arasy lah. Itu memahamkan muhkam. Betul. Itu namanya muhkam. Ambil mentah-mentah ya Quran tu. Nak murni sikit, macam mana? Yang layak dengannya. Jadi dia kata apa? Duk atas arasy dulu, lepas tu yang layak dengannya. Ada disiplin kita akan belajar nanti dalam la ilaha illallah ni. Layakkah Allah Ta'ala duk di arasy? Oh. Sedangkan dia ilah. Kita akan belajar nanti disiplin. Memang ulama' kita, semua tu tuan-tuan, the main point dia ialah faham la ilaha illallah. Faham la ilaha illallah ni, apa faham dia? Allah ilah. Makhluk tak ada, tak bersifat ilah. Bila Allah ilah, apa makna ilah? Ilah ni dia tak hajat pada sesuatu. Kalau dia duduk di aras, Ibn kamu kata dia tak hajat ke aras tapi dia duduk di aras. Is it possible? Impossible. Impossible. Pasal bila kata la ilaha illallah, dia ada, ada yang sedia, ada, ada yang kodim. Yang dia ada sebelum ada sesuatu. Bila ada dia, sebelum ada sesuatu, sudah semestinya arasy dia buat ni bukan nak ambil maksud sesuatu. Atau ambil maksud sesuatu ni. Ha, kita disuruh apa? Sabbihis marabbikal ala. Subhanallah. Itu prinsip dia. Yang tu bawa kita akan faham disiplin. Oh, tu ke subhanallah. Ha, itulah subhanallah. Mentanzihkan Allah Ta'ala daripada apa-apa yang asal dia, dia saja wujud, dia saja kidam, dia saja baka. Tak ada siapa kongsi dengan dia. Dialah ilah, dia hakiki wujud. Yang lain tak ada. Takkan bila dia buat arasy, dia ada benefit sesuatu ke arasy tu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apatah lagi, bukan saja umum benefit, duduk kat situ. Berada di situ. Subhanallah. Gagallah pada makna awal la ilaha illallah. Apatah lagi nanti kita akan belajar disiplin apa dia? Laisa kamitslihi syai. Lam yakun lahu kufuwan. Menjelaskan lagi la ilaha illallah tu. Ha. Saya sebut tu dia suara tinggi je. Ha. Maksud apa? Yang tu sangat dasar tu kan, faham? Itu salaf. Salaf ni ialah asas yang memang diajar oleh ulama kita untuk faham situ. Jadi orang yang tak faham ni macam mana yang telah disalah faham kan? Dia kata apa? Dia memahamkan makna terjemahan Allah duduk atas arasy
Itu makna muhkam nama dia. Lepas tu dia dapat yang layak dengannya. Oh, hak tu masalah. Yang tu bukan dah jadi mutasyabihat, tapi yang tu istilahnya memahamkan ayat Quran tersebut dengan makna muhkam. Baik, saya bagi penjelasan kat situ untuk contoh tu qaf, saya sebut huruf tu sedikit ke bahasa Melayu. Pasal saya dah sebut tu tak, lagi saya sebut dia tergantung kan, saya selesai anak tu insyaAllah. Satu kalau tuan-tuan ada masalah pula tu saya sebut lani. Kalau tuan-tuan pun saya nak kata gini, takkan tak pernah ngaji tauhid langsung lah. Tapi bila ganggu kat situ, jangan tak tahu, ganggu kat situ mati di atas akidah tu. Masalah tu bukan masalah kecil kan, masalah besar. Okey, saya nak ajar dan nak fahamkan muhkam dan mutasyabih, mutasyabihat tu masih atas dari situ. Cuma saya nak buat dalam bentuk bahasa Melayu. Pasal Quran bila disebut muhkam mutasyabih, istilah dalam ilmu balaghah, dia disebut hakiki majazi. Hakiki ni maksudnya apa? Kalau qaf ni qaf qaf lah. Allah duk atas arah lah. Ha, itu hakiki kan. Kalau majazi, qaf memanglah qaf, tapi mesti bukan qaf situ. Mesti ada makna. Itulah majazi. Ha, okey. Majazi mutasyabihat benda yang sama. Beza lain ilmu lain istilah. Kalau kata Allah Ar-Rahman Al-Asih Istawa, dia ada makna, tapi bukan maksudnya duduk atas arah, bersemayam atas arah, bukan. Subhanallah, dia ada makna. Ha, itu baru memahamkan dia majazi. Contoh misal saya kata saya nak cerita apa hakiki dan majazi, itu bahasa lain muhkam mutasyabih. Pasal sebut muhkam mutasyabih ni kadang-kadang ada orang gagal memahamkan muhkam tu apa, mutasyabih tu apa. Saya nak sebut dengan olah bahasa lain, yang ni memang istilah dalam ilmu balaghah, ilmu sastra Arab. Pasal Al-Quran ni turun, memang ada yang istilahnya muhkam mutasyabih. Mutasyabih. Quran sebut hunna umul kitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun. Ayat muhkamah ni hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Istilah muhkam mutasyabihat ni istilah Quran sendiri. Atas istilah ilmiah yang dibahas dalam ilmu sastra Arab, muhkam tu dipanggil hakiki. Rasa saya tuan lebih faham hakiki tu nanti insyaAllah. Dan mutasyabihat tu bahasa lain ni dipanggil majazi. Tuan-tuan faham hakiki majazi ni, tuan-tuan akan faham semua Al-Quran insyaAllah dalam bab ni. Dan tuan-tuan akan boleh kenal depan mata siapa Wahabi. Ya. Kalau saya kata saya ke zoo negara melihat seekor singa. Okey, faham. Fokus kat singa. Jumaat nanti akan ada singa membaca khutbah. Singa. Saya masih sebut singa. Singa tu S-I-N-G-A. Bukan S-I-N-G-E-R. Saya sebut bahasa Melayu, eh? Bukan bahasa Inggeris, eh? Buat lawak sikit, bodoh-bodoh. Ha, okay. Cerita-cerita lah kan, tak ada stres sangat. Tak gelap pun tak apa. Okay. Saya melihat singa di zoo negara. Singa apa tu? Singa apa? Hakiki, bagus. Apa maksud singa hakiki? Singa tu singa betul lah, singa. Singa lah, memang singa lah, binatang singa. Lion tu. Alif asadun singa lion. Asadun singa lion. Syir, Urdu, Urdu. Urdu boleh syir. Ya. Cakap Urdu, syir. Yang syir tu singa. Singa betul ya. Ya, masa tak silap tu. Tak lagi lama tu, Urdu sadar lah. Apa saya nak sebut? Jumaat nanti akan ada singa yang akan membaca khutbah di sini. Singa baca khutbah. Mesti kaedah dia macam mana? Mesti ada makna singa. Bukan singa. Bukan singa. Betul tak bukan singa? Tapi singa lah. Singa. Tapi bukan singa hakiki. Singa apa? Singa mutasyabihat. Itu saya nak guna masa. Singa majazi. Dan bila singa majazi, mesti ada makna singa yang layak.
Dengar elok. Mesti ada makna singa yang layak. Bukan mesti ada singa yang layak baca khutbah. Tuan-tuan, sikit aja tuan, sikit aja. Sikit aja. Boleh faham? Siapa yang layak? Makna singa yang selayaknya dipaham di situ. Apakah makna singa yang layak? Siapa maksud singa itu? Singa kan murad? Kya he? Ha, mula saya cakap Urdu. What's the meaning of lion there? Khotib, ya pandai. Alhamdulillah. Hatulah khulaf. Dia memahamkan dengan apa yang sepatutnya. Dengan huraian tafsili. Siapa dikenaki dengan singa? Khotib. Oh. Okey, boleh. Itulah khulaf, pendapat ulama khulaf. Kalau salah macam mana? Mesti ada makna singa. Tapi bukan singa zoo, no. Itu singa hakiki. Ini singa baca khutbah. Mesti ada makna singa. Okey. Wahabi macam mana Wahabi? Wahabi. Ha, Wahabi dia faham macam ni. Singa yang baca khutbah tu, singa yang layak baca khutbah. Okey. Ha? Singa yang layak baca khutbah. Ada singa yang boleh baca khutbah. Singa tu khotib lah. Dia bukan singa yang layak baca khutbah. Itu orang. Perkataan yang diguna singa. Yang itulah dipanggil mutasyabih. Ada atau panggil majazi, majaz istiarah namanya dalam bahasa Arab. Boleh. Tuan-tuan faham saya sebab apa ni? Kau melengu je apa benda lah dok cerita ni. Aku ingat dua ajar tauhid. Tuan-tuan ni ajar tauhid lah ni. Dan tauhid ni saya bukan ajar yang peringkat PhD lah. Yang ni peringkat asas ni memaham tauhid ni. Nak memahamkan siapa yang sepatutnya dipahamkan Allah Ta'ala dan memahamkan ayat Quran yang ramai orang tak pernah belajar pun pelajaran ni tuan-tuan. Dan saya punya experience mengaji dan mengajar tuan-tuan, sedikit sangat orang yang betul-betul faham dalam bab ni. Saya berani kata itu, saya duduk pondok tuan. Satu saya kata itu, kalau saya duduk sekolah kebangsaan tak payah je. Pondok ni kalau tuan-tuan tak tahu pondok, tuan pergi tengok pondok ya. Saya pun pergi ganji pondok, saya ingat nak gaji sejap je, 3 tahun 4 tahun okey lah. Sampai di lah ni, daripada dulu sampai lah ni mengaji duduk pondok okey. Sikit itu. Jadi saya nak fahamkan apa? Singa tu. Jadi boleh faham tak? Wahabi macam mana? Singa yang layak. Itu yang salah tu. Dia bukan singa layak. Singa tak layak macam khutbah. Dia mesti ada makna singa. Kalau khulaf apa? Khatib macam khutbah. Itu menjelaskan maksud dikenaki. Tapi faham khatib, sedap tak? Sedap. Sedap. Siapa sedap? Jelas apa yang dimaksudkan. Inilah pendapat khulaf. Tentu ulama khulaf besar tak jasa dia. Besar. Pasal dia memudahkan kita untuk faham ayat Quran. Baik, saya lajak sikit ke depan satu lagi. Contoh misal. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tak ada sebut. Ayat Quran tu nak fokus tentang mana? Wajhah, wajah. Setiap sesuatu akan binasa. Kullu syai'in halik. Setiap satu atas nama makhluk ni semua binasa. Illa wajhah, melainkan wajahnya. Okay. Wajah itulah dipanggil mutasyabihat. Kalau muhkamat, macam mana? Allah setiap sesuatu akan binasa melainkan wajahnya. Wajah tu wajah Allah lah. Wajah tu wajhun, terjemah Melayu muka. Muka tu muka Allah lah. Muka Allah mana? Muka Allah yang layak lah. Itu faham muhkam. Mana? Itu fahaman siapa? Ha? Wahabi. Bagus. Mana? Itu faham Wahabi. Wahabi duk syarah macam tu lah. Muka-muka yang layak, tangan-tangan yang layak, mata-mata yang layak, kaki-kaki yang layak, duduk di arah, duduk di arah yang layak. Semua dilayak, 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 dilayakkannya. Alasan dia kata dia, aku bukan kata, Allah yang kata gitu. Tu ayat-ayat racun dia. Saya kata racun, saya racun tu. Racun tu. Nak tengok racun, tak racun, tengok lagi. Kenapa saya kata racun tu? Dia kata, Allah yang kata, bukan aku yang kata. Itu nak pelepas diri.
Lagi dia kata apa? Allah. Allah yang kata, bukan aku kata. Lagipun Allah, dia nak buat arah, dia nak duduk. Apa salahnya? Apa salahnya? Salahlah tu. Kalau dibuat seorang isteri, dia kahwin dengan perempuan tu. Apa salahnya? Boleh punya? Woi, kau dah berfikir apa kau bawa ni? Dia buat arash, dia nak duduk. Apa salahnya? Pasal dia kuasa. Kalau gitu, dia buat isteri, dia kahwin dengan perempuan tu. Apa salahnya? Boleh? Kenapa tak boleh yang ni? Kenapa boleh yang ni? Orang dia kata pasal dalam Quran sebut. Memang Quran sebut, tapi maksud dia menyentuh ke? Atas nama apa? Mutasyad ke? Mutasyabiat ke? Muhkam? Bila kata muhkam tu, kalau muhkam barulah kalau sebut muka tadi, kullu syai'in halikun illa wajhah, muka-muka yang layak. Itu habis. Kaedah kita macam mana? Memang sebut muka. Muka ni, atas terjemah, muka ni juzuk, zat. Muka ni dengan kita juzuk dia. Bila muka ni juzuk, Allah bermuka, bertangan, bermata ke? Subhanallah. Subhanallah. Siapa faham macam tu, awal-awal kantoi lah tauhid. Butuh nak nampak murni macam mana? Muka yang layak. Itulah Wahabi. Pasal bila majazi, dia macam singa je lah. Mana boleh singa yang layak macam tu lah? Bukan. Apa dia? Dengar sebut. Muka. Terjemah memang muka. Tapi mesti bukan muka kat situ. Bukan muka yang layak kat situ. Bukan muka yang layak. Apa? Mesti ada makna muka yang layak. Saya ngaji tu, Tok Guru dia bagi satu, satu, satu. Pasal dia hurai tu, yang dia dah faham bahasa Arab tu, dia bawa dalam bahasa Melayu. Macam mana nak faham maksud? Baik. Jadi Allah Ta'ala ni, Hassan nak sebut tu, mestilah makna muka yang layak. Bukan muka yang layak. Itu salaf. Makna muka yang layak. Baik. Khalaf macam mana? Setiap satu akan binasa. Balaikan wajah Allah Ta'ala. Selalunya sebut muka ni untuk menunjukkan apa? Kalau kita kata apa? Lama tak nampak muka. Bahasa Melayu, kita tengok dalam konteks bahasa Melayu je. Muka ni, dalam bahasa Melayu, dia bahasa kiasan lah tu. Bukan bahasa hakiki tu. Majazi lah tu. Tu majaz lah. Lama tak nampak muka. Kalau faham Wahabi punya ni, lama tak nampak muka, muka yang layak. Macam tu. Itu Wahabi. Kalau setidak-tidaknya, kalau tuan-tuan tak tahu bahasa pun, tuan-tuan kata macam ni. Lama tak nampak muka, mesti ada makna muka yang sepatutnya kat situ. Tapi mesti bukan muka. Mesti ada makna muka. Habis-habis tak tahu macam mana? Wallahualam. Cukup. Cukup. Dah tak tahu? Tapi kalau dapat penjelasan apa maksud makna muka tu, best tak? Agak-agak apa kamanya? Lama tak nampak muka. Adakah maksud dia, kalau dia kalam hakiki, kalam muhkam, dia akan makna macam ni? Lama tak nampak muka, maksudnya selama ni dia nampak jasad aja main masjid, muka dia tak ada. Kelakar tak? Siapa tu? Itulah Wahabi. Tuan nampak Wahabi punya faham ni? Dia punya salah dia tu, faham tu macam mana? Dan salah ni bukan salah sikit tuan-tuan. Salah besar. Boleh faham saya kata salah besar macam mana? Boleh ke faham dia nampak ni, nampak jasad je, dah muka dengan makna muka kan? Muka yang layak. Jadi maksudnya selama ni tak nampak muka yang layak lah. Nampak muka yang tak layak ni tu. Bukan. Apa maksud? Lama tak nampak muka? Tak nampak diri lah. Maksud tak, tak nampak batang tubuh. Sebut muka, pasal muka ni juzuk. Selalu fokus kita muka. Kita tak tengok pun tangan kaki dia apa hal lain. Tambah hal lain lagi. Bukan tengok pun. Bertutup. Fokus kita tengok muka. Lama tak nampak muka, maksudnya lama tak nampak batang tubuh kau. Kadang-kadang kita guna macam ni. Bayang pun tak nampak. Bayang pula dah. Adakah maksud dia macam ni? Kalau Wahabi, dia akan faham macam ni. Tak nampak bayang. Selalu dia main, bayang tak ada. Itu Wahabi. Pasal dia faham hakiki. Dia faham bayang tu bayang lah. Tak nampak, bayang pun tak nampak. Boleh? Muka.
Apa maksud bayang pun tak nampak? Tuan bayang maksud dia. Boleh? Kalau tuan bayang tak ada, macam mana nak ada bayang? Satu, sebut bayang tu, bayang tak nampak, macam mana nampak tuannya? Ha, maksud bayang tu bukan bayang. Maksud bayang tu ialah tuan bayang. Wahabi macam mana? Ha, pandai. Bayang yang layak je. Ha, boleh? Jadi kalau gitu apa maksud lama tak nampak muka? Lama tak nampak batang tubuh kau. Lama tak nampak kau tu. Sebut muka apa? Yang ni dipanggil majas mursal italakil juz wa iradatil kul. Sebut muka dengan mana? Jasad. Zat. Okey. Balik ayat Quran tadi. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tidak ada setiap sesuatu binasa. Semua makhluk binasa. Melainkan yang tak binasa siapa? Wajhah, melainkan muka Allah. Kalau Wahabi faham, dia faham macam mana? Muka-muka yang layak. Atas dia faham muka tu, Allah ni bila pada tu hari kiamat, semua binasa. Yang tinggal apa? Yang tinggal apa? Muka je yang tinggal. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, semua tinggal, semua habis binasa. Yang tinggal apa? Ayat Quran tu, tu. Allah yang kata macam tu. Ha, kan dia punya petua macam tu. Allah yang kata dia duduk antara aras. Allah yang kata dia ada tangan. Allah yang kata dia ada mata. Ha, dia punya petua memang macam tu. Dia punya ayat dia memang macam tu. Faham ini? Allah yang kata dia duduk antara aras. Allah yang kata dia turun. Allah yang kata dia naik. Allah yang kata dia ada betih. Oh tu. Ni Allah yang kata dia tinggal muka je. Ha. Ha. Okey ke gitu? Semua binasa melainkan muka Allah. Apa tinggal? Muka je tinggal. Hayat tak ada, ilmu tak ada, iradat tak ada, Abi Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus tak ada. Yang tinggal apa? Muka. Pasal apa? Pasal dia kata muka yang layak. Eh, bukan muka yang layak. Sebab salaf punya macam mana? Okay. Makna muka yang layak. Pandai? Alhamdulillah. Ha, tu faham tauhid lah tu. Alhamdulillah. Bukan muka yang layak, makna muka. Jadi apa makna muka situ? Zat Allah Ta'ala. Bila zat ada sifat tak? Ada perbuatan tak? Ada tak kesempurnaan dia? Ada tak? Perfect tak? Allah tu. Ya. Kalau faham muka macam mana? Dia akan faham juzuk. Subhanallah, subhanallah. Muka je tiga, lain semua tak ada. Subhanallah, subhanallah. Jadi Wahabi kalau disebut Allah doa tak aras. Subhanallah, subhanallah. Tuan-tuan kalau ada pensyarah ke apa, dia ada, dia bagi ayat macam tu. Allah doa tak aras. Tuan-tuan jerit kuat-kuat. Subhanallah! Subhanallah. Ini jerit kan. Siapa? Mau dia faham. Kita tanzih Allah Taala daripada apa pemahaman dia yang salah. Subhanallah. Subhanallah. Macam mana orang kafir kata apa? Wa qalu takhadallahu walada. Apa? Subhanah. Ha. Apa dia? Orang kafir kata Allah ni dia ada anak. Kalau kaedah Wahabi dia kata apa? Allah dia kuasa. Dia nak buat anak. Apa salahnya? Dah dia kuasa. Ha. Cara pemikiran Wahabi macam tu lah. Dia nak buat aras. Dia nak duduk di aras. Dia yang kata. Faham? Bila ada benda yang tak layak disebut Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala ajar prinsip apa? Subhanah. Ha. Dia duduk ajar tauhid. Dia kata Allah duduk tak aras. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Jerit saja. Saja itu saya ajar tentang itu. Macam ajar ekstrim ni. Siapa ekstrim? Ayat kufur lah ekstrim. Ayat kufur lah ekstrim. Azan kuat-kuat Allahu akbar Allahu akbar. Ekstrim tak? Ekstrim tak? Masih namanya mutawassit. Wasati. Siapa? Memang disuruh azan kuat-kuat. Bukan azannya ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, okey, ni taklah slow sangat. Jadi yang tu. Nak azan jerit macam ni. Dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ekstrim tak? Ekstrim tak? Tuan-tuan tak tahu nilai. Masya Allah. Ekstrim tak? Ekstrim. Tak. Bagus.
Rasulullah memang kalau ikut dalam hadis apa yang galakkan Rasulullah nak cari orang azan ni, cari orang yang paling suara kuat sekali. Man kana arfa'u sawt, suara yang paling suara kuat sekali, sedap sekali. Kalau dia azan macam ni. Ha. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Allah. Tu tu tak kena faham ekstrim tu apa. Dalam perang, bunuh nyamuk ke bunuh orang? Perang pula kafir harbi. Yang perang tu pula Nabi. Ekstrim tak Nabi bunuh kafir harbi? Jawab. Jangan salah jawab. Bukan bunuh orang ni ekstrim. Bunuh kafir harbi apa ekstrim? Bunuh orang yang sepatutnya dibunuh, apa pula ekstrim? Dalam dunia berapa ramai orang yang bunuh orang? Kes-kes pembunuhan pun akan dibunuh balas balik, betul tak? Kalau tak jadi ikut hukum kisos bunuh pun dia ada hukum bunuh balas bunuh. Edah dadah pun kena hukum gantung. Yalah. Tambah pula yang ni tak menerima hakikat ketuhanan. Lawan Islam pula. Bunuh boleh tak? Ekstrim tak? Tak, itulah mutawasid. Itulah tawasud. Bersungguh-sungguh pada apa yang Allah Ta'ala suruh. Apa? Inilah wasati. Bukan muta'adi. Bukan ekstremis. Bukan? Tentu kalau azan teratur ekstremis ke? Tak ada. Oh, ngapal 30 juzuk sehari. Ekstremis ke? Bagus. Engkau satu huruf pun tak baca. Ekstrem 30 juzuk. Imam Syafi'i 30 juzuk setiap hari. Bukan ekstrem. Bagus tak? Muttaqin. Muhsinin. Ni waliyun min awliya'illah. Orang yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk menghilangkan keinginan dia, bahkan dia nak meletakkan redoh salah. Yang ni apa? Ni prioriti paling besar dalam dalam hidup aku. La ilaha illallah. Ekstrim ke? Tak. Muttaqin. Okey, siap. Jadi saya nak sebut apa ni? Nak sebut subhanallah tu sikit. Syarah tandur tu. Apa jerit kuat-kuat ni? Nak tanzih Allah Taala pada sebut yang tak layak. Dan dia duk ajar pahaman-pahaman salah. Satu kita jerit subhanallah tu. Dia macam orang kata apa? Jesus ni anak Tuhan. Subhanallah. Macam itulah pahaman dia. Allah ada anak. Subhanallah. Aduh, kita jerit dia. Tambah pula kita jatuh ke sebuah masjid. Dia kata Allah ada anak. Woi, berhenti. Berhenti mengajar. Macam tu tak jerit. Ke macam ni? Berhentilah mengajar. Berhentilah mengajar. Boleh faham saya sebab apa kan? Saya nak bagi syarahan. Mana ekstrim tak ekstrim tu. Kita kalau duduk di atas landasan hak, bukan ekstrim. Di atas hak itulah, yang itulah yang disuruh dalam agama. Ya. Ikut nilaian PBB, ha, kau ekstremis lah. PBB, itu bahasa-bahasa bersatu tu. Dia bukan atas kacamata Islam. Kacamata dia, kacamata kapir kan. Dia nilai ikut kapir lah. Takkan kita nak ikut kacamata kapir sedangkan kita orang Islam. Ha, boleh, faham. Jadi asal saya nak sebut tang wajhu tu. Jadi kalau faham Wahabi dia akan faham macam mana. Tapi bila kita cerita macam tu, kita kata siapa orang bodoh duk kata yang tinggal muka je. Oh, saya tak kata bodoh, engkau yang kata bodoh kan. Entah saya pernah kelahi dengan orang macam tu. Kita siapa yang bodoh kata orang tak ada tinggal muka je. Ya, engkau yang ajar format tu. Muka-muka yang layak. Allah duduk di aras, duduk yang layak. Allah ada tangan-tangan yang layak. Ha, kan? Tangan yang layak. Muka yang layak. Jadi muka yang layak tu muka lah. Tadi. Jangan paling tukar-tukar orang lain. Oh taklah yang kata muka dia yang kata macam tu. Bukan aku yang kata. Okey? Bila kita tojah dia dengan ayat Quran tu, dah dia melepung lah. Ha? Saya tak kata gitu. Lah kan kaedah kau macam tu. Bahkan dia siap berhujah macam-macam tu. Kata apa? Kita berdoa tu tangan kat langit. Itu ha, tanda Allah di langit. Nampak? Pasal Allah Ta'ala apa? Allah Ta'ala kata dia duduk di langit. Satu kita sembahyang doa tangan ini. Kalau Allah ada di mana-mana, mesti kita berdoa macam ni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu ada video-video yang macam tu. Hai, siapa ajar macam tu? Ni kiblat doa. Ni bukan doa macam ni, ni Kaabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu. Disuruh paling macam ni siapa? Ni kiblat doa. Dah ada tak ada pula macam ni. Siapa? Kiblat. Dah ada kiblat dari Kaabah.
Boleh? Faham kan? Mata, mata kiblat dia kalau solat tempat sujud. Tempat sujud. Ikut arahan lah di mana yang disuruh. Kita berhadap. Ha. Bila buat semayang, wahai semua kuntum, fawallu wujuhakum syatrah. Kalau buat kiblat, mana saja kamu berada, menghadap menghadap Masjidil Haram. Bukan menghadap ke langit. Itu perintah Allah Ta'ala. Nak menghadap ke mana, ikut arahan dia. Tangan. Rasulullah buat macam ni, dia tunjuk ajar itu. Angkatlah tangan macam ni. Bukan macam ni, bukan macam ni. Siapa? Bukan macam ni. Itu dalil Allah Ta'ala di langit. Bila dia kata begitu, sah akidah dia, dia tak faham Allah di langit. Tak betul? Tak betul? Okey. Situ sikit, saya tujuan nak cerita tu, mutasyabihat dan muhkam. Pasal apa tu nak cerita? Antara nikmat Allah Ta'ala bagi khas kat kita, memandang Allah Ta'ala dalam syurga. Jadi memandang macam mana? Memandang yang dia bagi kita sifat khas istimewa, satu perkara yang luar biasa. Pasal orang mukmin dalam syurga boleh melihat Allah Ta'ala, dia lah satu benda luar biasa, bukan benda biasa. Dan kata Allah tu, kata Allah ni bukan jenis cahaya, bentuk objek, jisim, jenis. Oh, bukan. Betul macam mana kita boleh melihat dia? Allah yang beri keupayaan kat kita melihat. Macam mana nak fikir? Nak cerita pun tak boleh. Pasal kita tak dapat lagi keupayaan tu. Untuk keupayaan tu macam mana? Tunggulah kat sana. Tapi jangan salah faham dengan Allah Ta'ala. Okey. Tentu kalau ayat nak cerita yang wahabi, kalau itu Allah Ta'ala kat mana macam tu? Yang tu saya sebut kat situ tadi. Satu panjang sampai saya sebut ayat muhkam dan mutasyabih ni. Okey. Baru cerita apa tuan? Baru cerita mukadimah sampai alhamdulillah. Tuh. Macam mana pun, ada tak benda tauhid yang kita belajar? Tu belajar tauhid lah tu. Belajar apa? Belajar mukhalafatuhu lil hawadis tu. Memahamkan makhluk tu apa sifat dia. Allah takkan bersifat makhluk. Ayat pula sebut muka, tangan, mata. Yang ni juzuk. Yang ni juzuk. Bukan sifat. Wahabi kata sifat. Ah, tu satu lagi Wahabi. Dia kata tauhid asma' wa sifat. Ni sifat Allah Ta'ala. Tak, muka bukan sifat, mata bukan sifat, melihat sifat, mendengar sifat, telinga juzuk, mata juzuk, hidung juzuk, tangan juzuk. Wahabi kata tangan sifat, mata sifat, muka sifat. Engkau ni tak faham bahasa ke? Ha, saya ngaji tu ada tok guru tu, ha, saya tiru tu, tak faham bahasa ke ni? Ha, dia tak faham, tak faham bahasa, kita pun tak faham. Apa tu? Dia kata tauhid sifat pun kita pun sifat lah. Padahal sifat pun kita tak faham. Boleh faham kan? Tuan-tuan faham sifat zat. Tu pun ada pelajaran dia, panjang umur jumpa. Sekejap saya situ saya panjang sangat. Rasa saya satu sudut saya selesaikan penjelasan mengenai muhkam mutasyabih. Yang bahasa lainnya dia panggil hakiki majazi. Tuan-tuan ingat singa tadi pun padahal dah. Nak faham tu. Faham kata singa. Singa-singa betul. Ni singa mesti ada makna singa. Wahabi apa? Singa yang layak aja kutubah. Ha. Kau faham tu pun okey ah. Tuan boleh guna format tu untuk semua format untuk memahamkan ayat mutasyabihat. Baik alif lam mim, alif lam ra, kaf ya ain sad, toha, yasin, qaf. Apa saja ayat Quran yang tu. Yang dia membawa ada kefahaman tasbih dengan makhluk. Ini prinsip dia. Dah nama pun mutasyabihat. Salaf dia kan kata ayat Quran memang ayat Quran, kita tak nafikan dia, dia ada makna yang selayaknya. Apa makna? Wallahu alam, serah pada Allah Taala. Jadi itu salaf. Khalaf dia pun detailkan apa maksud. Maksud wajhu tu zat Allah Taala. Ha, tepat salaf dan khalaf ni dia tak ada khilaf langsung. Bahkan cuma salaf dia dalam bentuk ijmali, ringkas. Tapi betul. Khalaf ni dia terperinci, details. Dengan more information, dengan kaedah bahasa, majaz akli, majaz mursal, majaz istiarah tu istilah-istilah dalam Arabic punya literature. Ada pelajaran sastra Arab. Tuan-tuan tak bisa dengar pun, dengarlah pasal tu istilah yang ulama' tu bahas menggunakan istilah tersebut. Jadi untuk ni, saya nak tangguh dulu, kita berhenti sekejap. Take five yang tukut istilahnya. Untuk sambung sesi kedua, kita sambung nanti waja'alna, tak kena, waja'alana min ahli kalimatillahil ulia wal istiqamah. Soalan kalau ada tentang apa penjelasan saya itu,
Cuma dasar tauhid yang kalau nisbah saya nak sebut pada awal tadi apa dia? Nak memahamkan bismillah. Buat sesuatu dengan Allah. Satu, kita diajar kalau saya sebut rebusan sikit, kita belajar apa tadi? Belajar huraian la haula wala quwwata illa billah. Apa dia? Bismillah, bismillah. Apa makna bismillah? Bi'aunillah, bihaulillah wa quwwatillah. Kita apa? La haula wala quwwata illa billah. Tak ada aku, tak ada apa aku boleh tinggal maksiat dan tak ada aku boleh buat taat melainkan Allah yang beri daya upaya kat aku. Mai sembahyang macam ni. La haula wala quwwata illa billah. Satu syariat yang ada yang memang khas sebut ni macam mana? Hayya 'alas solah. Dia apa? La haula wala quwwata. Dia lah tu, dia lah tu. Tu nak ajar tauhid lah tu. Jangan berasa aku main masjid. Aku main masjid. Ya, aku main. Tapi aku main ni dengan daya upaya orang tak nak beri. Aku main ni bismillah dengan nama Allah. Apa dengan nama Allah? Dengan bantuan Allah aku main masjid. Dengan daya upaya dia, dia bagi aku masjid. Dengan kederat dia, dia bagi aku main masjid. Dengan hidayat dia, dia aku main masjid. Nampak pula masjid tu, ada orang tak nampak masjid langsung. Azan boleh tak dengar. Kita main datang. Datang pun dengan apa? Datang dengan akidah la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala. Tapi main masjid. Okey, yang tu kita punya pemahaman asas yang secara tu tauhid tu sebenarnya. Dan tauhid juga menjambi tu nak faham apa? Masalah memandang Allah Taala sedikit kepada ayat bukan dan mutasyabih. Tu pun sebenarnya pelajaran tauhid duduk belakang tu. Tapi pasal dah mukadimah saya cuba tu dulu. Yang tu yang perlu bersiri banyak tu. Walaupun mantan dia kecil, tuan-tuan baca sekejap je habis kan ni. Tapi nak ambil faham, makan masa sebenarnya. Ini mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan kita. InsyaAllah kita break dulu situ. Soalan telah ada, mana yang belum dapat penjelasan tu atau kesamaran, clash, maklumat, apa kan? Ada soalan. Tuan ibu pun kalau ada soalan, ya, sila. Boleh pakai notes. Ya. Allah turun 1/3 malam. Turun naik ni kerja perbuatan makhluk ke perbuatan Allah? Makhluk. Untuk kata Allah turun, ha, nama apa? Muhkam ke mutasyabih? Mutasyabih. Bagus. Bukan muhkam. Kalau muhkam apa? Allah Ta'ala turun, turun dia. Ha. Boleh? Faham? Kaedah ulama' salah macam mana? Memang sebut turun. Yanzilu Rabbuna ila sama'i dunya fi sulusi lail. Aukama qala. Ada sebut dalam hadis tu. Kita pun biasa dengar syarah ulama' itu. Tambah orang balik haji. Pergi Arafah pula. Macam mana? Duk wukuf tu kata dia. Ni Allah Ta'ala turun langit dunia dekat sekali. Ada orang syarah macam tu. Tuan. Ada orang balik daripada Mekah mengadu kata dia macam tu. Dia, saya dengar punah. Dia dah punah. Puak-puak ni syarah macam mana? So, dia, dah. Dia buat siap tunjuk ke. Allah Ta'ala turun ni kat langit dunia ni. Lepas tu kita duduk di Arafah tu. Duduk dekat sangat dengan langit. Buat apa? Nak memberi keampunan kepada orang yang duduk di padang Arafah. Dia siap tunjuk ke. Duduk dekat tu. Orang faham akidah kalau kita dengar muskil ke. Apalah dia sebut ni. Dia duduk subhanallah. 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 Stop. 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 Orang tak faham dengar okey je. Okay. Kalau memang dah faham akidah betul memang tak ada masalah. Tapi bila tengok cara bercakap macam tu, macam mana? Bahaya tak? Ada orang yang tak faham tiga. Dia akan faham mentah-mentah zohir ayat. Okay. Jadi kalau atas kata turun tu, kaedah salah macam mana? Memang sebut turun. Bahkan bukan saja turun, ada ayat Quran, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Masih ayat mutasyabihat. Apa dia? Datanglah Tuhan kamu dan para malaikat berbaris-baris. Allah duduk baris lain, malaikat duduk baris lain. Sofan sofa tu maksudnya Allah is one part of one sof, malaikat sof lain, sof lain. Allah pun berbaris juga dalam perbarisan tu punya. Wahabi kan kata apa? Allah Ta'ala datang, datang yang layak lah. Kalau berbaris pun berbaris yang layak lah. Itu apa? Itu apa? Wahabi. Kaedah ulama' salah. Subhanallah. Datang ni, tuan-tuan tahu tak? Datang ni apa? Saya datang sini. Datang maksud apa? Bahasa Arab. Datang ni, dia intiqalun min makanin ila makan. Berpindah daripada satu tempat ke tempat. Datang ni,
daripada satu tempat ke tempat tanpa memandang dimensi atas bawah. Dia hanya pandang daripada sudut kiri kanan. Yang ni datang, datang. Boleh faham kan? Kiri kanan, depan belakang, yang ni dipanggil datang. Kalau daripada sana, yang ni turun, ini naik. Turun naik ni sifat makhluk je. Datang dan pergi ialah sifat makhluk. Bila sifat makhluk, tapi Allah Taala disebah kat dia. Muhkam mutasyabih, situ dulu. Muhkam mutasyabih. Mutasyabihat. Hakiki ke majazi? Majazi, alhamdulillah. Hakiki ke lah macam ni? Ha ni Wahmi bahar ni. Allah Taala turun, turun yang layak. Datang sambung, sambung Wahabi. Ha, datang yang layak. Salaf macam mana? Salaf memang sebut datang, memang sebut turun. Bukan makna datang dan turun. Mesti ada makna, makna datang yang layak. Mesti ada makna turun yang layak. Tu salaf. Khalaf, khalaf. Datanglah Tuhan, turunlah Tuhan kamu. Siapa yang turun? Subhanallah, Allah turun naik. Pasal turun naik ni sifat makhluk. Siapa, apa yang turun naik ni? Malaikat turun naik. Jadi sebut yanzilu rabbuna tu yanzilu malaku rabbina. Turunlah malaikat Tuhan. Bukan turunlah Tuhan kita, malaikat dia turun. Apa lagi yang turun naik? Yang turun, khasnya turun, tak naik. Apa dia? Rahmat turun. Ni khalaf. Ha, khalaf dia beri in details. Apa maksud mutasyabihat tu? Macam sebut, apa makna singa baca khutbah? Khutib. Ha, okay. Apa makna Allah turun? Rahmat turun. Itu khalaf. Itu khalaf. Wahabi apa? Turun. Allah turun. Turun. Turunlah. Turun yang layak. Itu Wahabi. Allah datang. Datang. Datanglah. Allah yang kata dia datang. Allah yang kata dia turun. Datang. Datang yang layak. Itu Wahabi. Salaf macam mana? Salaf. Yang betul-betul salaf. Apa dia? Memang sebut datang, memang sebut turun. Tapi subhanallah, bukan maksud tarang, datang dan turun. Dia ada makna datang, dia ada makna turun. Apa makna dia? Wallahu'alam. Ha, tu tafwid, serah makna pada Allah Ta'ala. Lihat. Kalau saya tengok, saya nak sebut ini. Kalau Wahabi dia akan cerah macam ni. Tak, Allah Ta'ala turun. Ha, tu, tu, tu lah dalil Allah duduk di langit. Ha, dia guna macam tu. Tengok-tengok. Allah Ta'ala turun. Pasal apa turun? Itulah dalil dia turun di langit. Dia duduk di arasy. Lepas tu turun ke langit. Ha, kita pun dengar. Oh, tu. Ha? Dengar, dengar saya sebut. Dengar, dengar. Saya tok guru ajar, ajar buah Wahabi ni nak lawan satgi dia, dia marah kan. Kata gini. Baik. Kalau itu Allah Ta'ala turun, kau cari tengok satu hadis. Kata Allah Ta'ala naik balik. Ada? Cari lah, suruh cari. Dia kan pakai hadis. Curuk cari satu hadis yang kata Allah Ta'ala naik balik. Hadis turun ada, hadis naik ada tak? Agak-agak ada orang jumpa tak? Agak-agak jumpa tak? Ha, tak jumpa. Ha, kalau tak jumpa, nak saya nak sebut ni. Kalau gitu Allah bukan duduk di aras macam ni. Allah duduk di aras, lepas tu dia turun. Bila dia turun tak naik. Jadi bukan duduk di aras. Duduk di mana? Duduk di langit dunia. Lepas tu takut dengan langit dunia. Lepas tu ada ayat Quran lain pula. Inna allaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kita. Pernah dengar tak tu? Inna allaha ma'as sabirin. Haa. Allah bersama dengan kita. Kita ada kat mana? Kat bumi. Mula-mula dia di arasy. Lepas tu dia duduk kat langit dunia. Lepas tu macam mana? Lepas tu kat mana? Lepas tu dia turun bersama-sama dengan kita. Ha? Dah dia kata macam tu. Bukan aku kata. Allah yang kata. Inna allaha ma'ana. Haa. Guna. Kata apa? Pulang paku buah kerai balik. Takap balik kat dia macam tu. Haa, mahu dia lepas macam tu. Dan kau yang ajar CP apa dia? Allah yang kata dia duduk di aras. Bukan aku yang kata. Allah yang kata dia bersama dengan kita. Haa, kau nak kata apa tu? Kalau kaedah kita macam mana? Murni kan dia? Macam mana? Di aras ke? Di langit dunia ke? Naik ke?
turun ke, datang ke, bersama kita ke, semua ayat ni mutasyabihat. Bila mutasyabihat, tak boleh faham dengan makna zahir. Dia bukan kalam hakiki, dia kalam manjazi. Mesti ada makna yang layaknya dengan Allah Ta'ala. Makna yang selayaknya. Apa makna dia? Salaf, wallahu alam. Khalaf, dia akan detailkan apa maksud dengan kaedah-kaedah mereka. Terus saya jawab soalan. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika. Kama nawwartal arda min syamsika abadan awada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa salim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.